suka ke adat ngerokok. Kadot harus tahu, aku paling benci cowok ngerokok. Iya, tapi cuma sebatang doang kok. Hah? Sebatang? Emang kakek pikir aku gak tahu, hah? Iya, maaf. Udah habis seselop. Aku kecewa, kan? Tunggu, dah. Udah ngapain apa aku? Iya, ini kesalahan patah. Sampai-sampai si Dinda nampar gua. Tapi, iya sih, ini salah gua. Dia pernah bilang, dia gak suka cowok ngerokok. Udah dikecewain, mah. Maafin Kak Dot, dah. Ayo dong, angkat dulu, ndak. Kakak mau minta maaf. Nyusulin ya? Atau gimana? Kayak kenal. Halo, Dinda. Sorry ya, udah bikin nunggu. Iya, dok. Gak apa-apa. Boleh duduk? Iya. Duduk aja. Mantannya? Jelek amat sih mukanya begitu. Kenapa? Lagi gak mood ya? Ya. Gitu deh, makanya gue pengen curhat sama lu, dok. Ya, kenapa lagi dia? Paling patah kalau... Lu tau kan, gue gak suka cowok ngerokok. Hah? Dia ngerokok? Iya. Ya, brengsek. Belagu banget tuh anak. Belum bisa nyari duit aja, udah ngerokok. Iya, dok. Gue kecewa. Sumpah, gue gak suka banget liatnya. Sabar. Lu ngerti kan perasaan gue, dok? Ngerti. Udah jangan diambil pusing. Cowok emang begitu. Termasuk lu, dok. Hah? Lu tahu kan, gue benci sama anak-anak yang ngerokok. Ngapain gue harus ngerokok coba? Itu yang gue mau dari Kak Dot. Gue pengen dia kayak dulu lagi. Alim, gak neko-neko. Kenapa dia berubah sekarang? Udah. Makan dulu yuk. Iya, dok. Takut ketahuan. Tapi kasihan juga sih, Dot, guys. Assalamualaikum. Dak. Bi. Assalamualaikum. Dinda. Ini Kak Dot, Dak. Ada apa, Kak? Dindanya ada. Dinda, lagi keluar, Kak. Keluar? Kemana ya? Bilangnya sih mau ke rumah temennya, ngerjain tugas. Malam-malam begini? Iya, Kak. Kalau Bang Robi? Bang Robi, tadi katanya sih mau jalan ke rumah Kak Cynthia. Gitu ya? Ya udah deh, makasih. Iya, Kak. Nomornya nggak aktif, jadi tolong bilangin ke dia kalau Kak Dot mau kesini besok sore. Iya, Kak. Nanti dibilangin. Bilangin juga Kak Dot minta maaf ya soal tadi siang. Iya. Ya udah deh, makasih. Duluan ya. Iya, hati-hati. Lisa, kalau Kak Dot nyariin, bilang aja gue lagi ngerjain tugas ya sama temen-temen. Tapi lu mau kemana, Dinda? Gue mau ketemuan sama si dia. Sama si dia. Si Alda maksud lu? Iya, kok lu gitu si Dinda sama Kak Dot? Emang lu ada apa? Gak ada apa-apa kok. Gue cuma curhat doang sama dia. Ya tapi lu bisa curhat sama gue, Dinda. Beda ya, Lisa? Beda. Curhat sama sesama jenis itu beda. Tapi kenapa harus si Aldo? Ya emangnya kenapa? Dia itu mantan lu, Dinda. Udah, lu terlalu ikut campur. Kak Dot tadi kesini. Terus, ya dia nanyain lu. Terus lu jawab apa? Gua jawab apa yang lu suruh. Oke, makasih. Lu ada apa sih, Dinda? Apanya? Gua lihat dari wajah Kak Dot, penuh rasa bersalah, sedih. Dia pengen ngungkapin sesuatu sama lu. Terus, dia bilang dia mau kesini besok sore. Dia juga minta maaf soal tadi siang. Oke. Besok sore mau gak jalan? Ya, kita muter-muter aja di danau. Ya, kali kan, aja Dinda, kamu lagi butuh hiburan. Ya, kan Dinda kalau udah sekalinya ketemu mantan ketagihan. Lagi. Gak tau kenapa, akhir-akhir ini gue lebih nyaman curhat sama si Aldo, walaupun dia punya pacar. Nyaman. Dan meskipun dia mantan, tapi dia udah gue anggap sahabat gue sendiri. Memang awalnya karena dia sahabat gue dari SMP. Tapi gak gitu. Keesokan harinya, di sore itu, di saat Dot menuju rumah Dinda, dan Dinda ada janji dengan Aldo. Duh, mana sih kerudung yang waktu itu? Ini nih ketemu, lu pake ya Lisa. Tapi Dinda, gue takut. Udah, gue minta tolong sama lu. Kali ini aja Lisa. Janji ya, cuma kali ini aja. Iya, gue janji. Ya udah. Mirip banget loh.
gak baik loh. Ya ampun Lisa, lu mirip banget sama gua. Iya, tapi ada satu yang bedain kita. Apa tuh? Sifat lu? Ih, apaan sih? Sifat lu. Permisi. Dinda. Da. Iya. Da, maafin Kak Dot ya. Ya, dia bingung soalnya bukan yang meraninnya bukan dia gitu. Hatinya enggak ada. Dina kenapa berulah tuh? Nah, meskipun udah salah ya guys, tapi haram hukumnya jalan sama mantan. Lagi curhat. Jadi pepet dua. Sakit. Permisi, Dina. Maafin Kak Dot ya. Gimana dong? Kamu kenapa? Kamu masih marah sama kakak? Maafin Kak Dot ya. Kak Dot gak bakal ngerokok lagi. Kak Dot janji kok. Iya kak. Kakak nyesel udah ngelakuin itu. Kakak gak tahu kalau kamu bakal marah. Apalagi sampai ditampar. Iya kak. Tapi kamu beneran gak marah kan? Enggak kok. Oh, linglung. Ya udah, silakan duduk kak. Iya ndak. Mau minum apa kak? Biasa. Biasa? Aduh. Apa sih, ya udah kopi? Kak, aku ambilin dulu ya. Aku boleh masuk nggak? Jangan deh kak, di luar aja. Nggak enak akunya. Oh, nggak enak ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Apa yang biasa guys? Nggak biasanya si Dinda bisa semarah ini sama gua, sampai-sampai gak diizinin masuk. Biasanya juga ngobrol di dalam. Gak apa-apa deh. Dinda, Din, iya, kenapa Lisa? Dia udah datang. Udah barusan aja. Terus? Kak Dot biasanya minum apa ya? Oh, kopi hitam Lisa. Oh, ya udah deh. Kamu kalau ada apa-apa tanya aja ya. Iya. Semoga ketemu ya Allah. Jahat istri. Diminum kak kopinya? Iya ndak ya. Gua gak yakin kalau dia udah gak marah. Dia gak kayak biasanya. Dia gak pernah duduk jauh-jauhan meskipun kita lagi berantem. Mungkin dia masih kecewa sama tingkah gua yang tengil ini. Emang tengil banget pada jadinya ngerarokok guys. Kenapa diem kak? Enggak kok, lagi sedih aja. Kenapa kakak bisa-bisanya bikin kamu kecewa ya? Kakak gak tahu harus ngomong apa lagi selain minta maaf. Iya kak, udah kak, gak usah dibahas. Tapi ndak, kok aku ngerasa kita asing lagi ya? Asing gimana kak? Ya, gak biasanya kamu semarah ini sama aku. Tapi gak apa-apa kok, aku ngerti perasaan kamu. Aku gak mau bahas itu lagi kak. Iya deh. BTW Bang Robi kemana? Kalau gak salah, futsal deh. Oh, futsal ya? Kalau si Lisa? Lisa. Seperti biasa, dia jaga toko. Oh, sama bapak juga? Iya. Pantesan sepi. Biasanya pada keluar kalau kakak kesini. Dok, pacar lu gak marah lu jalan sama gua? Ya, kan dia gak tahu kita jalan. Iya sih, kalau tau pas marah guys. Lah, emang lu mau kita jalan bertiga sama pacar gua? Ini, ogah amat. Ya makanya, kalau lu alasan apa lagi sama pacar lu bisa ketemuan sama gua? Kali ini gua gak alasan, tapi gua pakai jurus. Hah? Jurus? Jangan ngada-ngada deh lu. Iya, mau tahu jurus apa? Jurus apaan, PA? Jurus membelah diri, genjutsu. Membelah diri? Apaan sih maksud lu, Jir? Kebanyakan nonton anime lu. Jadi gini, dok. Gua nyuruh si Lisa gantiin posisi gua. Hah? Dinda, kakak pamit pulang dulu ya. Itu udah kopinya sore. Masih penuh. Iya, kak. Silakan. Asing ya. Nggak, kakak pamit pulang dulu ya. Udah sore. Ih, jangan dulu, Kak Dot. Baru juga datang. Baru datang gimana? Kita udah 3 jam juga ngobrol. Ih, masa sih? Perasaan sebentar amat. Ya, biasalah. Namanya juga baru jadian. Ya udah deh. Sekali lagi maaf ya. Makasih kopinya. Iya, Kak. Hati-hati ya. Iya, Nda.
Kamu juga hati-hati ya di rumah. Iya, Kak. Ndak. Kak, Kak Dot. Aduh. Jangan dulu tinggalin kakak ya. Please, jangan putus cuma gara-gara ini. Iya, Kak. Enggak. Udah ya. Bi, dari mana lu? Jangan, putsal gua. Enggak balik lu, Sue. Udah mau maghrib. Iya, mau balik. Yaudah, Sono. Yaudah, gua duluan ya, Bi. Iya, Dot. Hati-hati. Dinda, si Lisa mana? Lisa? Si Lisa kan di toko. Ah, enggak ada tadi abang abis dari situ. Cuma ada bapak. Ya, mungkin lagi ke pasar tadi, Bang. Dia tahu ya, ngeh ya. Aduh, gimana ini? Kalau ketahuan Mang Robi, aku bisa kena marah. Ih, gimana dong? Lu kenapa dah ngeliatin gua kayak gitu? Sana mandi. Iya, Bang. Penasaran tapi nggak ada lagi videonya guys, ini baru cuma 2 episode. Hati yang ditekan. Oke. Sakit. Ini tuh Lisa guys. Lu kenapa dah ngeliatin gua kayak gitu? Sana mandi. Iya Bang. Tapi emang kembar identik banget ya guys, sama persis. Angkat ngapa sih? Ayolah. Ah, tumben tuh anak ngayap, belum balik juga lagi jam segini. Salah sambung Bang. Bukan Lisa yang main. Aduh, Dinda, buruan pulang dong. Kasiannya Lisa. Takut kamu keburu marah. Elah, ngelunjak nih anak lama-lama. Dinda. Iya, Bang. Kamu tahu si Lisa kemana? Enggak, Bang. Tapi kayaknya dia ada tugas sekolah deh sama teman-temannya. Masa belum pulang-pulang juga sih? Dari toko loh ini. Tadi sempet pulang, Bang. Pas abang mandi. Ah, masa? Iya, Bang. Ya udah deh. BTW, kamu jangan kayak dia ya. Ngelayap kayak gini. Kecuali izin dulu sama abang. Iya Bang. Jadinya nama baik Lisa tuh tercoreng guys, gara-gara kelakuan Dinda nih yang nyeleneh. Cantil banget sih Dinda. Makasih ya Dok, udah mau nemenin gua. Iya siap. Besok pulang sekolah mau dijemput nggak? Aduh, gimana ya? Biasanya sih Kak Dot yang ngejemput. Oh ya udah kalau emang mau pulang sama dia. Tapi boleh deh. Serius nih? Iya, jemput aja. Oke. Dinda. Dinda, buruan. Bang Robi marah nungguin kamu. Ya ampun. Iya. Tapi dia tahu kalau gua bukan lu. Iya, dia marah sama gua karena lu belum pulang jam segini. Aduh, maafin gua ya. Udah, buruan. Lu masuknya lewat pintu belakang aja ya. Dia lagi tidur di sofa depan soalnya. Iya, ya udah, gue tunggu di pintu belakang. Iya. Kenapa sih aneh-aneh terus ya lo Dinda? Asal gue diem si Dinda. Kemana kamu semalam, hah? Aku ngerjain tugas Bang. Bener, jangan bohong. Iya Bang, beneran. Lain kali bilang sama abang. Iya Bang, maaf. Kamu tuh cewek tahu nggak? Nggak pantas pulang tengah-tengah malam. Iya Bang, maaf sekali lagi. Kamu berangkat sama siapa ndak? Sidat jemput nggak? Nggak tahu deh, kayaknya aku naik angkot aja deh. Lah, kenapa? Nggak kenapa-napa, pengen naik angkot aja. Ya udah, atur aja deh. Ayo, Lisa. Iya. Maafin gua ya, Lisa, soal kejadian kemarin. Lu marah ya sama gua? Nggak, Lisa, please jangan marah. Gua nggak marah, tapi gua kecewa sama kelakuan lu. Iya, gua akuin, gua salah. Tindakan gua terlalu bodoh. Udah, Dinda. Gua gak mau bahas itu, dan gua gak mau ngelakuin hal itu lagi. Gua gak mau nyamar jadi lu lagi, demi percintaan lu sama si Aldo. Oke, gak lagi deh. Nah, gua digampar sama si Dinda. Waduh, kenapa?
gara-gara gue ketahuan ngerokok sama dia. Kapan? Kemarin gue ngopi sendirian di gardu, ketahuan sama dia. Terus lu ditampar di gardu? Iya. Buset, terus-terus? Gue kira dia gak semarah itu, tapi kalau cewek udah nampar ya, itu artinya dia udah kesel banget, kecewa, mukanya aja udah campur aduk, nak. Iya, ya pasti sih. Tapi ada yang lebih heran lagi dari itu, nak. Apaan? Gue kemarin kan ke rumahnya ya, minta maaf sama dia, tapi gak tahu kenapa, rasanya kayak bersin, asing. Iya, itu mah perasaan lu aja kali, ya namanya juga lagi berantem. Iya kali ya. Beneran dijemput sama Aldo. Lihat gak sih dia? Ingat ya Kak Dot, kalau jam pulang sekolah aku gak ada di gerbang, itu artinya aku udah pulang duluan. Iya nak. Buru gaskan yang benar. Lu gak mau mampir dulu ke rumah gua? Ih, ngapain? Ya ngobrol-ngobrol aja. Enggak, malu sama bokap nyokap lu. Gak ada kok, lagi gak ada siapa-siapa di rumah, sepi. Pada kemana? Lagi pada ke rumah nenek gua. Sepi. Biasalah ada acara keluarga. Jangan. Iya, serius deh, gak ada orang, cuma gua doang sendirian. Ayo deh. Oke. Mau kalau sepi. Nggak, kenapa kamu masih kayak gini sama kakak? Padahal kakak udah minta maaf kemarin. Walaupun kamu masih kelihatan marah, tapi seenggaknya aku udah janji gak bakal ngerokok lagi. Padahal Dote kasih. Jika si Dilan mau ninggalin si Dote. Nggak, mungkin kamu marah banget sama kakak. Tapi kakak gak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu terasa asing buat kakak. Sore ini jam 3, kakak tunggu kamu di taman. Tempat biasa kita ngobrol-ngobrol. Ini cuma sebagai bukti. Kalau kamu datang, itu artinya kamu masih sayang sama kakak. Tapi kalau kamu sampai gak datang, itu artinya kamu udah gak mau maafin kakak. Aku tunggu ya. Ya, harus tegas jadi cowok, guys. Tapi emang dia tuh gak tahu. Lisa, please, temuin Kak Dot di taman jam 3. Gue gak bisa, gue lagi kerja kelompok. Gak bisa. Please, Lisa, ya kali ini gue gak bakal bikin lu kena marah Bang Robi lagi. Gak bisa, Dinda. Lisa, please, blok, ya. Lisa. Enggak. Lisa, blok, Dinda. Si Dinda perlu di blok, macam-macam. Tergetar. Udah jam 3. Aku harap kamu datang, Da. Apapun situasinya, aku tunggu di sini. Aku gak bakal kemana-mana sampai kamu datang. Apa mungkin si Dinda bakal datang nemuin si Dot? Saya tidak tahu. Aduh. Cowok seganteng dia disia-siain sebaik dia. Udah jam 3. Aku harap kamu datang, Da. Apapun situasinya, aku tunggu di sini. Aku gak bakal kemana-mana sampai kamu datang. Dong, gue numpang ke kamar mandi dulu dong. Oh, iya. Kamar mandinya di belakang ya, di dekat dapur. Iya. Sing jelas atuh jadi cewek teh. Jangan, Lisa, jangan. Ih, si Lisa, angkat dong. Nyatu balik, weh. Ay, kamu, ih, nana nanti dirinya. Ih, kesel, ay. Masa gue ditui hujan, kasihan. Ganteng-ganteng itu lagi. Pulang. Iya, malah bahas mantan. Udah, bahas yang lain. Enak gua kalau bahas dia. Iya, emang enak. Kasian. Nah, kakak gak mau tinggal di tempat ini sampai kamu datang. Kakak tunggu sekalipun kakak harus nginep di sini. Ih, nah, pakai baju eta.
Dinda, Nda. Bodoh. Nda, makasih kamu udah datang. Iya kak. Udah kak, malu banyak orang. Iya. Maaf ya kak, aku telat. Gak apa-apa Nda, yang penting kamu datang. Kalau seumpama aku gak datang, gimana kak? Kakak bakal nunggu kamu sampai besok, walaupun kakak harus nginep di sini, Nda. Kak, tolong jangan berlebihan kayak gini. Kak Dot bisa sakit nantinya. Di sini hujan, kak. Kakak kehujanan, sedangkan dia, pasti dia lagi mesra-mesraan di sana. Dia siapa, Nda? Dia teman-teman kakak maksudnya. Kak Kona, Kak Peot, Bang Robi. Oh, nggak apa-apa dia mah. Yang penting kamu udah ada di sini. Iya. Maaf kak, aku harus pulang sekarang. Kok? Tapi aku belum puas ngobrol sama kamu, Nda. Kamu jangan kayak gini. Aku takut Bang Robi marah kak. Robi, nanti aku deh yang ngomong sama dia, ya. Jangan kak, nggak usah bawa-bawa dia. Ya terus. Gimana kalau besok hari Minggu kita ketemu lagi di sini? Ya udah deh. Tapi janji ya, gak bikin aku nunggu lagi. Iya, aku janji. Gimana kalau kita jalan-jalan? Kemana kek? Nonton, belanja, makan, atau ke tempat-tempat bagus? Boleh deh. Ya udah, kalau gitu besok pagi aku jemput ya. Iya kak. Hari Minggu, jam 7 pagi. Udah Minggu aja nih guys. Dinda, hari ini gua mau jalan sama Kak Dot. Jalan. Tapi dia gak nge-WA gue. Kita gak ada janji apa-apa kok. Dia gak nge-WA. Dia ngomong langsung pas semalam gue temuin dia di taman. Oh gitu. Biar gue aja deh yang jalan. Ya kebetulan si Aldo gak bisa ketemuan hari ini. Gak bisa enggak? Jangan! Nah, kenapa? Lisa. Kak Dot masih pacar gue kok. Hah? Pacar? Pacar yang lu biarin dia nunggu dari jam 3 sore sampai malam. Sambil hujan-hujanan. Dan lu enak-enakan sama si Aldo. Itu yang lu maksud pacar? Mending kena siling sanggus. Cicing li, Dinda merema di imah we. What? Halo dok. Iya Dinda, ada apa? Lu di mana? Ya lu gak bisa ketemu karma, gua? Ya Allah, sih kena karma. Ya. Ini kan Minggu. Set karma. Gua lagi sama cewek gua. Iya deh. Tergetar. A few moment later. Asik. Wah. A few moment keren later. Keren gak air terjunnya? Sini gak? Kita foto-foto. Kak, boleh aku ngomong ya, sesuatu? Mending jujur guys, kasihan. Ada apa gak? Apa boleh? Dan aku buka kerudung. Hah? Buka kerudung? Maksudnya? Aku pengen buka kerudung. Aku gerah. Sekalian aku mau berenang. Tetapi kan kamu gak pernah lepas kerudung sama sekali. Dari dulu. Sekalipun lagi berenang. Iya, tapi kali ini aku mau lepas kerudung aja kak. Ya udah terserah sih. Gak bisa ngelarang juga aku. Iya. Tetapi. Oke, jelasin. Gregetan ya Allah, aku teh cewek tapi kok gregetan sama cewek bisa cowok ya guys, yang nyakitin. Masih rindah ya Allah. Iya, tapi kali ini aku mau lepas kerudung aja kak. Ya udah terserah sih. Gak bisa ngelarang juga aku. Iya. Tetapi. Oke. Dinda, Lisa, kamu? Iya, aku Lisa kak. Enggak mungkin. Apa-apaan ini? Kamu beneran Lisa? Terus si Dinda mana? Kakak masih belum sadar kalau si Dinda gak ada di sini. Si Dinda udah gak ada di hati kakak lagi. Tetapi, apa-apaan ini? Hah? Maafin aku, kak. Aku disuruh nyamar jadi Dinda. Buat temenin kakak kemanapun kakak pergi. Apa? Hei, apa ini maksudnya? Kakak gak sadar kalau yang kakak peluk di taman kemarin malam itu bukan Dinda. Kakak juga gak sadar kalau yang ngobrol sama kakak di rumah itu bukan Dinda. Itu aku, kak. Lisa. Cewek yang lagi berhadapan sama kakak sekarang itu aku, bukan Dinda. Gak mungkin. Keren Lisa, ini keren. Gak mungkin. Gak apa-apa. Gak apa-apa sakit sekarang, Dot. Gak apa-apa. Biar gak kak, dibohongin tunggu, terus. Kak. Dipa,
padahal harus berlalu-lalu dalam kebohongan kan, dibohongi terus kak, nanti bakal makin sakit. Aku bukan maksud naik cepet, tapi dengerin aku dulu, aku mau ngejelasin dulu. Udah kamu naik, ayo kita pulang. Tapi kak, kamu mau aku tinggal? Iya kak. Aduh, gimana dong? Pasti Kak Dot pikir aku sekongkol sama si Dinda buat ngerancanain ini. Kak? Kak Dot? Kak? Kak, dengerin aku dulu. Aku mau ngomong sesuatu. Ya, berhenti. Kamu mau ngomong apa, ha? Apalagi yang mau kamu jelasin? Kamu mau ngomong kalau kamu dan Dinda dua orang yang sama, ha? Jangan mentang-mentang kalian kembar. Seenaknya mainin perasaan orang. Kakak juga punya perasaan, Lisa. Kakak bukan anak kecil yang seenaknya kamu bohongin. Tapi kak, aku... Kamu mau jadi pahlawan, ha? Aku... Ya Allah, susah banget ngejelasin. Terus ku abis lah ngejelasin, ha? Lu kenapa, Dot? Iya, ada apaan, Dot? Kalau ada apa-apa, ceritalah sama kita. Iya, Dot. Kali aja kita bisa ketawain. Buset, Dot. Sorry, bercanda. Bukan saatnya bercanda, tahu nggak lu? Iya. Gua kecewa. Baru kali ini gua bener-bener kecewa sama cewek. Kenapa? Awalnya si Dinda nampar gua di sini. Karena mergokin gua lagi ngerokok. Besoknya gua ke rumah dia buat minta maaf. Dan dia ngobrol sama gua. Terus kita ketemu di taman. Lalu tadi siang gua ajak dia jalan-jalan. Dan ternyata... Ternyata? Dia si Lisa, bukan si Dinda. Apa? Kok bisa? Justru gua gak tahu apa maksudnya. Tapi lu belum putus kan sama dia? Belum. Dan yang bikin gua heran, kenapa dia bisa nyuruh si Lisa nyamar jadi dia. Sementara gua cuma ngelakuin satu kesalahan. Yaitu ngerokok. Tapi kenapa sampai dia gak mau ketemu sama gua? Apa jangan-jangan? Bukan itu tujuan dia nyuruh si Lisa nyamar jadi dia. Ya, terus betul. Apa ya? Jelas-jelas gua habis berantem suidiki, karena rokok. Bentar, Dot. Kenapa lu gak tanya si Lisa aja soal ini? Hah? Enggak, gua kecewa sama dia. Kenapa dia nipu gua dengan nyamar jadi si Dinda, ha? Gua berasa dimainin, tahu gak? Tapi cuma si Lisa yang tahu kenapa si Dinda lakuin ini. Iya, kalau lu benci sama si Lisa juga, lu gak bakal nemu jawaban apa-apa tentang ini, Dot. Keren. Kagak, pokoknya gua gak mau ngomong sama siapa-siapa. Terus apa yang mau lu lakuin sama si Dinda, ha? Bisa. Jawab gua tuh si Dot. Kak Dot. Kak, angkat dulu. Aku mau ngomong sesuatu. Aku mau ngejelasin semuanya. Kak, please. Kakak harus tahu alasan aku nyamar jadi si Dinda. Aduh, diblokir lagi. Enak ya, yang kemarin abis jalan-jalan sama pacarnya. Cemburu nih. Iya, gue cemburu. Emang kenapa? Gak boleh. Lu gimana sih, Dinda? Lu kan udah punya pacar. Iya sih. Tapi gue lebih nyaman sama lu, Dok. Ketimbang sama Kak Dot. Gak tahu deh kenapa. Ya, makanya buruan putusin. Terus, kalau gue udah putus, lu mau ngapain, ha? Ya, kita pacaran. Gak amat. Gue jadi yang kedua gitu. Ya, emang kenapa kalau jadi yang kedua? Brengsek banget lu jadi cowok. Ya, lu udah tahu brengsek. Masih aja mau jalan sama gue. Tahu ah, gimana kalau gue putusin Kak Dot, tapi lu juga putusin pacar lu? Aduh, jangan deh. Kok jadi gini sih? Ya, abis lu curang. Ya udah jalanin aja sih kayak gini. Gak mau, enak aja lu. Lu udah nyentuh gue berhak menuntut lu. Tapi, yaelah. Ya udah, lu putusin si Dot. Ntar gue nyusul deh, putusin pacar gue. Gimana? Oke, gue putusin Kak Dot besok. Gue harus temuin si Dinda hari ini, nak. Gue harus jemput dia lebih awal di sekolahnya. Mau ngapain rencana lu? Gue mau memperbaiki hubungan gue. Jangan! Gue gak bisa kayak gini terus. Lu mau minta maaf lagi, ha? Iya, barangkali emang dia benar-benar kecewa sama gue dan belum terobati. Tapi kan udah jelas, Dot. Dia gak mau ketemu sama lu. Sampai-sampai dia nyuruh si Lisa yang nemuin lu. Gue yakin itu ada sesuatu. Enggak, nak. Gue yakin
Itu karena dia lagi gak mood aja. Gak mau ngomong sama siapa-siapa. Makanya dia nyuruh si Lisa buat nemuin gua. Ya, iya bisa jadi sih. Coba aja deh. Iya nak, gua harap hubungan gua bisa kayak dulu lagi. Iya, iya deh. Halo, Dot, Bager, Soleh. Dinda, aku mau ngomong sesuatu. Aku juga, Kak. Aku mau ngomong sesuatu. Ya udah, naik. Kita ngobrol di luar aja ya. Iya. Ah, di luar Nurul, astagfirullah. Sakit ya Allah. Yang ditukar pas. Oke, mari kita simak bareng-bareng. Nah, ini tim Dinda ya, Dinda. Aku mau ngomong sesuatu juga, Kak. Aku mau ngomong sesuatu. Memutusin. Ya udah, naik. Kita ngobrol di luar aja ya. Iya. Si Aldo mantai terus. Aku mau ngomong sesuatu, Kak. Ntar dulu dong. Kakak lagi cari tempat enak dulu nih buat ngobrol. Tapi aku gak bisa lama-lama. Ya elah, kayak baru pacaran aja. Jangan gitu deh. Sabar ya. Di mana ya yang enak buat ngobrol? Dia tuh hatinya tulus, kalau baik. Kalau lu mau minta maaf, atau lu mau memperbaiki sesuatu, bawa dia ke tempat yang indah dan makanan yang paling dia sukai. Iya bang, siap. Dinda, kamu teh. Baksonya dua ya. Iya, iya. Campur aja apa gimana? Iya, campur aja. Yang pedes ya. Iya, iya. Kenapa bawa aku ke tempat kayak gini, Kak? Kita makan bakso dulu, Nda. Kamu kan suka banget sama bakso. Apalagi tempatnya enak kayak gini. Pinggir danau, banyak pohon, rumput, adem lagi. Oke, oke. Eh, kamu mau ngomong apa? Aku... Jangan dulu, Dinda, kasihan nih kamu mau gak tahu. Gimana, gimana? Aku mau putus aja, Kak. Aku udah gak nyaman sama Kak Dot. Ih, sumpah, gak ada perasaan banget. Maafin aku, Kak. Sebenarnya aku udah lama mau ngomong kayak gini. Tapi aku nunggu waktu yang tepat. Dan menurutku, hari ini adalah hari yang tepat, Kak. Bakal nyesel deh si Dinda nyanyain cowok setulus dia. Makasih udah nemenin aku selama ini. Ya lo, bahasa otak kumaha, Eta. Ih, si Dinda kermada harhila we punya karunya pisan. Oke. Oke, oke. Gua baru paham sekarang kenapa dia enggak mau ketemu sama gua dan nyuruh si Lisa buat nyamar jadi dia. Ternyata memang hatinya udah enggak ada di sini. Oke. Okay. Makasih udah enggak bikin gua penasaran. Kesian. Kesian. Kasian banget, iya Allah gak tega, gak rela juga ya Allah seorang Dot dikasih, disakitin. Dari mana lu Dinda? Mau tahu gue dari mana? Gue habis jalan sama Kak Dot. Oh, bagus dong, tapi untuk terakhir kalinya, maksudnya gue udah putus. Apa? Putus? Iya, dan mulai hari ini lu udah gak usah repot-repot nyamar jadi gue lagi, oke? Tega banget lu Dinda, orang punya salah apa lu putusin? Ya itu soal hati lah Lisa. Kalau gue udah gak suka ya gimana? Iya, gue paham. Tapi salah. Tapi bukan karena dia ngantuk kan? Gue tahu itu karena lu udah dihasut sama si Aldo. Iya kan? Enggak tuh, gue gak dihasut apa-apa. Ya emang gue suka aja sama si Aldo. Tega banget lu Dinda, sumpah. Udahlah, lu gak ada urusan. Kalau emang lu kasihan sama dia, ya lu pacarin aja sana. Astagfirullah. Sebuah lagi menyebut si Dinda meneteh. Udah, gue mau mandi. Dinda, malam ini kita ketemu ya. Gua tunggu depan rumah jam 7. Gua mau tanya soal hubungan lu sama si Dot. Ih,
si Dinda amit-amit Dinda. Gimana Nda? Ntar aja dong ngobrolnya di sono. Oke. BTW udah makan belum? Aduh, udah gua, udah kenyang. Makan aja lah ya, nemenin gua sambil ngobrol. Iya siap. Gimana? Tadi pulang sekolah lu dibawa kemana sama dia? Ya gitulah. Gitu gimana? Dok, bentar. Bisa nggak lu HP lu dimatiin dulu datanya? Kenapa emang? Gua nggak mau obrolan kita diganggu sama notif di HP. Ya, lebay banget. Sombong Dinda, ya. Kan dia punya pacar. Udah ya. Oke, mulai. Dok, gua belum bisa putus sama Kadot. Hah? Lah, gimana dah? Iya, Dok. Gua lagi nunggu waktu yang tepat. Ya terus lu ngapain aja tadi? Tadi gua cuma makan bakso berdua di pinggir danau. Tempatnya enak banget. Gimana sih lu? Katanya kemarin bilang gua putusin si Dot besok. Mana buktinya? Ya tapi gua belum berani, Dok. Alah, ngomong aja lu masih suka sama dia, iya kan? Iya, gua masih suka sama dia. Emang kenapa? Lah, kenapa lu jadi berubah pikiran kok begitu? Kok dia kan? Ada dua kepribadian? Lu yang baik kayak dia, hah? Lu tuh gak ada apa-apanya dibandingin dia. Iya lah, sih, apa udah sadar. Dibandingin dia sama gua? Ya jelas dong, lu gak tahu ya? Dia itu cowok baik, pinter, ganteng. Iya bener. Maksudnya apa nih? Kok lu masih nanya sih? Kadot itu cowok baik-baik dan gua sayang sama dia. Oke, iya gua tahu. Ya tapi kenapa lu mau jalan sama gua, hah? Ya, lu itu cuma pelampiasan gua doang. Ih, gua tuh anggap lu temen curhat. Si gak lebih dong. Ya sekarang lu bisa ngomong begitu. Kemarin apa? Lu muji-muji gua. Lu rela ninggalin dia segala lah. Iya, dan gua sekarang berubah pikiran. Ya terus lu maunya apa, hah? Gua minta lu jauhin gua. Anggap aja malam ini, malam terakhir kita ketemu. Oke? Lah, gimana sih? Dinda, asal lu tahu ya, gua udah nyari masalah sama pacar gua. Buat putusin dia demi lu. Sekarang lu enak-enaknya nyuruh gua jauhin lu. Hah? Lah, itu kan hak gua. Gua mau pilih siapa kek? Ya terserah gua lah. Ya aneh, tahu gak lu? Labil banget lu jadi cewek. Apa? Iya, kok labil sih? Hah? Dih, apaan sih lu? Udah, intinya gua mau jauh sama lu. Anggap aja kita gak kenal. Oke. Kalau emang itu mau lu, ya udah. Toh gua juga gak jomblo kok. Lu malah yang ngejar-ngejar gua. Apa? Ngejar-ngejar lu? Lu ngerasa ganteng, hah? Lu ngerasa sempurna? Ya, gua gak ngerasa gitu. Emang kenyataannya kok lu yang ngejar-ngejar gua? Sorry ya, itu kemarin. Di mata gua lu cuma berinsan dan seenaknya mainin hati cewek. Stop, udah. Gua gak mau ribut. Kalau emang lu mau jauh sama gua, ya udah. Gak usah ngejelek-jelekin gua. Terus mau lu apa, hah? Gua blokir nomor lu. Ya udah, blokir aja. Pokoknya mulai hari ini, gak usah lu ngehubungin gua lagi, oke? Dan jangan pernah lu datang ke rumah gua. Oke. Tapi dianterin pulang juga, guys. Aduh, gimana ini? Kenapa Dinda bisa begitu, guys? Ini siasat si Lisa. Oh, iya. Malam ini kita ketemu ya. Gua tunggu depan rumah jam 7. Suwandi hapus di chatnya. Gua mau tanya soal hubungan sama si Dot. Ih, pintar sekali. Si Lisa, aduh, gimana ini nih? Terus gimana dong? Tapi aku gak rela kalau Dot balikin lagi sama Dinda, gak mau. Nanti yang bisa sempat kecil. Pintar juga. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Awas, diblokir. Ih, si Aldo, kok gak aktif sih? Brengsek tuh cewek, lihat aja lu nanti. Aldo, kemana sih ini anak? Gak ada kabar. Nah, jelasin. Maaf, Kak, ada apa ya? Katanya aku suruh kesini. Iya Lisa, duduk dulu Lisa. Kakak mau ngomongin sesuatu. Iya Kak. Lisa, maafin Kak Dot ya. Kemarin Kak Dot nyentak-nyentak kamu karena soal si Dinda. Iya nggak apa-apa Kak Dot, santai aja. BTW, Kakak udah putus sama si Dinda. Iya Kak, aku udah tahu. Oh, udah ya. Pasti dia banyak cerita sama kamu. Enggak sih, dia cuma bilang kalau dia minta putus sama Kak Dot. Gitu ya. Anu maaf Lisa, kalau boleh tahu kenapa ya
dia bisa putusin Kak Dot secepat itu. Maksudnya gini, kok cuma karena masalah rokok doang gitu? Dia tega. Tapi jangan diceritain ya. Enggak apa-apa, ceritain aja Lisa. Kalau kamu tahu sesuatu. Kalau enggak salah, Kakak kemarin-kemarin ditampar ya di gardu gara-gara ngerokok. Iya benar. Emang kenapa? Itu sebenarnya cuma dibuat-buat, Kak. Maksudnya dibuat-buat? Dia sengaja cari masalah biar bisa putus sama Kak Dot. Apa? Jadi bukan itu alasan dia minta putus? Bukan, Kak. Tapi ada hal lain yang mengganggu hubungan Kakak sama dia. Hah? Apaan? Ya ampun. Diceritain gak sih? Yot, lu udah tahu belum si Dot diputusin si Dinda? Apa? Biasa aja. Gitu ya? Oke. Pantesan. Tapi, Kak, Kakak jangan bilang ini dari aku, ya? Iya, Lisa, tenang aja. Kakak nggak bakal bilang siapa-siapa kok. Cukup tahu aja Kakak mah, penasaran. Apa sih yang diceritain? Soalnya aku juga nggak boleh bilang sama siapa-siapa. Iya, tenang aja Lisa, jangan takut. Kamu nggak bakal keseret kok sama masalah kayak ginian. Iya, Kak, aku juga minta maaf udah nyamar-nyamar jadi si Dinda. Udah, lupain aja soal itu. Aku juga paham kok situasi kamu. Iya, Kak. Ya udah, makasih infonya ya, Lisa. Iya, sama-sama, Kak. Ya udah, aku ke kelas dulu ya. Iya, Lisa. Brengsek tuh anak. Terus. Iya, dia semalam nelpon gua sambil nangis. Kan bego. Cengeng, anjir. Iya, goblok banget kan. Nangisin cewek yang model begituan. Iya, betul. Coba? Dia aja pernah jadi korban. Nangis doang. Lalu nangis kabur sampai ke Jakarta. Masa lalu kale, sekarang mah udah enggak. Iya, tapi lu dulu cinta banget sama tuh cewek. Ya itu kan dulu. Tabok nih. Tabok nih. Kurang ajar banget sih Aldo. Enggak ada kabar, enggak ada cerita. Ya udah, gua duluan ya. Iya, hati-hati. Halo, Nda. Bang, jemput aku dong. Lah, itu si Dot bukannya mau jemput? Enggak, Bang. Dia enggak jemput. Lah, kenapa? Bang. Kan udah putus, Bi. Lemes banget, moncong lu. Lemes banget. Putus? Serius lu? Tanya aja deh sama yang bersangkutin. Gua pulang duluan ya. Kabur dia. Tunggu dulu, anjir. Buru-buru, Bi. Lisa, ceritain Lisa. Beneran kamu udah putus sama si Dot? Bang. Iya, udah. Kemarin. Hah? Seriusan? Iya, Bang. Waduh, kok bisa? Ya gimana, Bang? Pantes tuh anak pelit banget tadi. Abang minta es aja gak dikasih. Iya, Bang. Gak mau tahu, jelasin di rumah pokoknya. Iya. Ya udah, kamu tungguin di situ, abang jemput. Iya, Bang. Iya, reptil dong, rempet bukti. Lisa, kamu udah tahu sebelumnya si Dinda putus? Hah? Enggak kok, gak ada urusan. Kok dia gak ngasih tahu abang? Coba, jelasin, abang pengen tahu, kok bisa kamu putusin si Dot? Si Lisa itu ngil, namanya juga hubungan, masa gak boleh putus? Abang sih biasa aja, jujur aja abang lebih seneng kamu gak pacaran, mending fokus belajar. Iya, Bang. Tapi ada masalah apa emang? Ya, gak ada masalah apa-apa, aku cuma lagi pengen sendiri. Ya udah bagus kalau gitu, lagian belum pantas juga kamu pacaran. Abang aja yang kelas 3 gak pantas sebenarnya. Iya, Bang. Tapi bukan karena cowok lain kan? Bukan, Bang, ya ampun. Tapi aku masih penasaran guys, tadi dia nyeritain apa ke Dot. Ini sih siasat kesini. Ya udah bagus kalau gitu. Lagian belum pantas juga kamu pacaran. Abang aja yang kelas 3 enggak pantas sebenarnya. Iya, Bang. Tapi bukan karena cowok lain kan? Bukan, Bang. Ya ampun. Ya udah kalau gitu. Abang mah enggak mau ikut campur. Itu mah urusan kamu. Iya, Bang. Tapi satu. Kalau kamu putus karena si Dot yang nyakitin kamu, abis dia. Enggak, Bang. Dia enggak ngapa-ngapain kok. Oke, begitupun sebaliknya. Kalau kamu putus karena kamu punya pacar lagi, enggak mau abang, enggak percaya abang kalau bukan sama temen. Kecuali kamu udah bisa jaga diri, udah dewasa. Terserah dah itu mah. Iya, Bang. Lagian siapa juga yang punya pacar? Aku mah bukan cewek murahan, Bang. Lisa, ya, mau kemana kamu? Mau ke belakang, Bang. Ngapain? Muntah, Bang. Ya udah. Muntah dengerin. Ya udah, Ndak. Gitu aja ya. Iya, Bang. Ya udah, abang mau tidur. Sono, Gi. Iya. Selain, Linda. Aduh, gimana ini? Kalau Bang Robi sampai tahu kalau aku putus karena si Aldo, dia bakal marah banget. Lagian nyari gara-gara kamu. Gua harus buru-buru temuin si Aldo. Dot, lu udah putus ya sama adik gua? Iya, Bi.
Ya, maklumin aja ya, namanya juga cinta monyet. Cinta monyet ya? Iyalah, kalau pacaran masih sekolah kayak gini, cinta monyet Dot namanya. Oh, itu ya. Bukan cinta monyet. Gua mah kagak. Iya, betul. BTW, gak ada masalah apa-apa kan? Kagak, Bi. Emang udah waktunya aja kali. Iya sih, semalam juga dia ngobrol sama gua tuh. Oh, masa? Terus-terus? Ya dia bilangnya sih mau fokus belajar dulu. Fokus belajar? Belajar jadi lonte kali. Iya, Bi. Berarti dia tahu ya, guys. Fokus belajar kali dia ya? Iyalah, gua juga paham maksud dia. Takutnya percintaan lu ganggu pelajaran dia gitu. Hah? Ganggu? Tapi perasaan kalau ada tugas, PR, gua mulu yang ngisi, Bi. Dari mana ganggunya? Malah bantu gua. Iya. Gitu ya? Padahal iyalah, support banget ya, kan? Ada lu mau bego sekolahnya. Apa-apa nanya gua. Ya, si Oon. Lu ngatain adek gua. Ya, kagak. Emang kenyataannya begitu. Ya justru, dia pengen mandiri kali. Nggak mau dibantuin terus. Ya, mandiri. BCA kali. Yaudah, gua mau kasih Cynthia dulu ya. Dia ada di kantin 88. Oh, lucu. Iya, Bi. Apes lah. Abang adek sama aja bloonnya. Brengsek semua. Emang udah waktunya kali gua ngejomblo. Cie, ngejomblo. Bisa kali masuk? Siapa? Baru aja menjomblo udah ada yang pepet. Siti Cameah. Siti Cameong meren. Gua kelas 2. Lu kelas berapa? Kelas 3. Gua besok pagi juga udah lulus. Langsung tahu. Bisa aja. Salam kenal ya. Gua anak blasteran Indo-Australia. Oh iya. Afrika. Pantes kayak kangguru. Gua boleh duduk di sini enggak? Itu kan udah duduk. Makasih. Rumah lu di mana? Rumah? Ngapain lu nanyain rumah gua? Mau ngerenov? Enggak, basa-basi aja. Siti Cameot? Cameah. Iya, Cameah. Gua kencing dulu ya, bentar. Iya. Kesini lagi enggak? Enggak. Tergantung. Kalau kencingnya banyak, ya kagak. Oh, ya udah. Dia tremor kayaknya. Takut, lari. Capek. Kenapa lu monyong? Gua habis dikejar kangguru. Kangguru? Enggak, deng. Bercanda. Kenapa lu cuek? Serius gua? Enggak. Gua nyari lu, Yot. Dari tadi justru. Ngapain lu nyari-nyari gua? Itu, ada yang nyariin lu di warung pojok. Makanya ini gua bantu nyariin. Siapa? Gak tahu deh, gak kenal gua. Ih, dijariin lu katanya. Cewek apa cowok? Cewek. Cantik banget lagi. Iya, cantik. Ya, ikan, Yot. Masa sih? Deh, dibilangin. Ya udah. Gua kesana deh. Iya, Yot. Kasian tapi umpanis. Nah, gua disengin pasti nih sama si Dot. Yakin gua. Elah. Liatin lu, gue isengin balik lu. Siti Cameong, guys. Ya, jadi gak, jadi naik angkot, gak jadi naik metik ataupun itu tuh, guys, yang gede. Siapa ya? Aldo. Lah, ngapain lu? Lu kemana aja, Dok? Susah banget dihubungin. Gua blokir nomor lu, kenapa? Kok lu gitu sih, Dok? Lu ada apa? Udahlah, Dinda. Gak usah banyak drama. Tapi, gua salah apa? Udah, intinya aja. Lu ada perlu apa kesini? Gua mau ngasih tahu. Gua udah putus sama Kak Dot. Kan? Ya, labil banget tuh jadi cewek. Cepet banget pikiran lu berubah-ubah. Maksud lu apa? Gua udah putusin dia, Dok. Ya, makasih deh. Lu udah putusin dia demi gua. Tapi sorry, gua udah muak duluan sama lu. Ya, kenapa? Lu kan udah janji sama dia gua. Kalau gua putusin Kak Dot, lu putusin juga pacar lu. Maaf, Dinda. Lu udah nyakitin hati gua dengan kalimat-kalimat kotor lu yang di kafe. Lu udah ngehina gua, tau enggak? Pakai ngebanding-bandingin gua segala sama si Dot. Hah? Di kafe? Bandingin lu? Udah, enggak usah belaga lupa deh. Kejedot apa lu? Baru beberapa hari udah lupa. Tapi, Dok. Maaf ya, gua mau tidur siang. Dah. Dok. Aldo. Gua ngehina dia di kafe. Kapan sih? Ketahuan Lisa, aduh gimana dong? Ya ampun, ini pasti ulah si Lisa. Salah sendiri kan, punya ide buat nyamar jadinya jadi bumerang buat kamu juga. Gue ngehina dia di kafe, kapan sih? Ini pasti ulah si Lisa. Emang.
aku enggak lu? Aku apa? Jangan pura-pura enggak tahu deh. Ih, apaan sih? Ada apa dah? Anu bang, tahu kenapa sih? Kenapa Dinda? Ribut mulu berdua? Enggak kenapa-napa bang. Udah sono, ganti baju. Iya bang. Aduh, si Dinda pasti tahu kalau gua ketemu si Aldo. Iya, gawat sih. Tahu. Sini lu ke kamar Gece. Gua mau tanya sesuatu. Kacau deh. Ngomong apa lu sama si Aldo? Ngomong apaan nih? Udah, ngaku aja. Apaan sih maksudnya? Lu ketemuan sama si Aldo di kafe? Hah? Gimana caranya gua bisa ketemuan? Nomor aja gua gak punya. Coba mana? Sini HP lu. Nih, periksa aja. Lu hafal kan nomornya si Aldo? Mana? Ada enggak? Enggak ada kan? Sembarangan aja lu. Pasti lu ke rumahnya kan? Tahu dari mana gua rumah si Aldo? Enggak. Kenapa aja? Aneh aja. Ya terus, kenapa dia bisa sakit hati sama kalimat-kalimat gua katanya? Pas di kafe. Ya mana gua tahu? Mungkin dia punya pacar lagi kali yang kembar sama lu. Udah deh, jangan dialihin kemana-mana. Ya terus lu nyalain gua. Ya gimana gak nyalain lu? Cuma lu yang bisa jadi gua. Dan anehnya lagi, dia marah-marah sama gua karena gua nyakitin dia di kafe. Apa coba itu kalau bukan lu pelakunya? Sekarang gua tanya deh, lu berapa kali nongkrong di kafe sama dia? Ya dari dulu juga gua sering di situ sama dia. Ya gak kehitung lah berapa kalinya. Tuh kan, siapa tahu ada kata-kata yang nyinggung dia selama lu ngobrol dan lu gak sadar kalau salah satu kalimat lu bikin dia sakit hati. Ya gak mungkin dong dia baru ngomong sekarang. Setahu gua, terakhir gua ketemu kita baik-baik aja deh. Ya itu kan menurut lu. Siapa tahu dia gak enak ngomongnya sama lu, makanya dia pendam. Pinter banget Lisa, ya Allah. Masa sih, Dinda? Dinda, gua itu saudara lu. Mana mungkin gua jahat sama lu? Iya gak sih? Ya, buat apa gua mati-matian nyamar jadi lu dan suruh temuin Kak Dot kalau bukan karena lu? Iya Lisa, maaf. Lu yang sabar ya. Cowok emang punya banyak alasan buat jauhin ceweknya. Kayak kamu. Maksud lu? Dia sengaja bilang begini sama gua biar bisa jauh sama gua. Iya. Ya, bisa jadi. Bisa jadi itu akal-akalan dia buat jauhin lu. Alasannya dia sakit hati lah, kecewa lah. Padahal niatnya dia emang mau ngejauhin lu. Tapi dia curang banget. Dia udah janji mau putusin pacarnya kalau gua putusin Kak Dot. Ya kan? Bisa jadi karena dia emang gak mau putus sama pacarnya, Dinda. Dan pilih salah satu di antara kalian. Betul. Dasar cowok bajingan. Emang. Emang. Ya Allah, enteng banget. Ya, jadi gak. Aku mau putus aja, Kak. Jadi aku udah gak nyaman sama Kak Dot. Ya udah, lu putusin si Dot. Ntar gue nyusul deh, putusin pacar gue. Gimana? Oke, gue putusin Kak Dot besok. Enteng banget ya pas ngomong gitu. Ya ampun, kok gue jahat banget ya sama Kak Dot. Emang. Bisa-bisanya gue putusin dia tanpa alasan. Kalau gue ada di posisi dia, pasti gue gak bisa terima. Kamu harus sadar, Neng. Kasian banget sih Dinda. Gak tega kalau lihat lagi begini. Hubungannya hancur sama Kak Dot. Sementara si Aldo gak bisa nepatin janjinya. Dinda. Lagian, kurang apa lagi Kak Dot? Udah ganteng, baik, pinter lagi. Kalau nemu di jalan udah gue pungut sih. Mau dia. Waduh sekali Dinda. Curang juga. Ini sih gak adil. Masa si Dinda berantakan sama Kak Dot, sedangkan si Aldo lagi enak-enakan sama pacarnya. Terus? Gua gak bisa diem kalau begini caranya. Kamu mau bikin siasat apa lagi? Aduh penasaran. Siapa? Siapa ya? Waduh. Halo, siapa ini? Peot ini mah. Siapa ya? Tebak dong. Bentar. Aduh, nggak tahu deh. Baru dengar suaranya. Yakin baru dengar? Perasaan tadi pagi. Siti. Apa? Orang pojok. Siti Cameot. Siti Cameot. Ngapain? Dapat nomor gue dari mana? Nggak tahu deh siapa namanya yang ngasih. Rambutnya agak keriting. Pengen dibalas, ya. Dibalas dengan ngasih nomor. Mau ngapain ya nelpon? Enggak ngapa-ngapain sih.
cuma berusaha mengobati hati yang sedang tergores. Kayak Siti itu guys. Udah dulu ya, lagi belajar soalnya. Tunggu dulu yang gede. Ya udah, duluan aja. Abang mau pucal dulu. Iya ya bang. Hati-hati ya. Iya ya. Brengsek lu ya. Dia nelponin gue terus, tau gak? Ya 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 ampun. Lu kan yang ngasih nomor gue ke dia. Iya iya. Abis lu jahilin gue. Gue jahilin balik lah. Aduh. Ah ini ceweknya. Apalagi Lisa ya Allah. Hati yang kecepatan. Sakit. Ini nih guys, cewek si Aldo kayak teh cantik tapi cantik ya ilmu. Eh sayang, main kek kali-kali ke rumah aku. Ngapain sih emang? Enggak? Ya enggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol doang. Ya kan bisa ngobrol di sekolahan. Ya beda lah itu mah. Beda gimana maksudnya? Enggak deng, udah lupain lah. Jangan ngambek dong, ya? Ya enggak, tahin lah. Pacaran macam apaan ini? Diajak main ke rumah enggak mau. Kasar otak. Oh, udah? Ya, takutan amat. Tapi si Dinda murah banget ya guys. Gua duluan ya. Iya. Lu masih ngambek? Gia, sebenarnya lu suka gak sih sama gue? Kok lu nanya gitu? Ya gue heran aja, gue ajak ke rumah gak mau, gue main ke rumah gak boleh, nganterin lu aja cuma sampai sini, apaan coba? Aldo, maafin gue ya, gue gak bisa kayak cewek-cewek lain yang bisa lu ajak kemana aja. Tapi gue janji kok, nanti kalau udah saatnya, pasti gue mau, bahkan gue ajak lu main ke rumah gue, tapi gak sekarang, ya? Terus kapan? Dok, please, ya, lu harus ngerti, orang tua gue beda, gak kayak yang lain. Dia galak, dia gak mau gue kenapa-napa. Oh, jadi keren, lu pikir gue bakal ngapa-ngapain lu gitu di luaran sono? Nah gitu doa maksudnya. Alah, udahlah. Aldo. Ih, amit dasar temperamen. Dasar cowok gugup, mau aja lagi tuh cewek. Cici gue jadinya. Duh, Aldo, gue bikin marah dia lagi. Pasti dia kecewa sama gue. Tapi, ya udahlah. Tetapkan prinsipmu, Neng. Jangan kayak si cantik Dinda. Juga tuh cewek. Iya, mau aja lagi sama si kodok. Cantik kaya lagi guys. Wah, tajir nih cewek. Udah, yang penting gue udah tahu rumahnya. Nging. Bon, lu kalau jadi gue, mending milih si Gia apa si Dinda? Si Dinda? Dinda mana anjir? Ah elah, yang waktu itu gue bawa ke rumah lu, yang pakai kerudung. Aduh, yang mana ya? Lu gimana sih Bon? Pikun banget lu jadi orang. Lu nya sempat, gua tak ganti cewek mulu. Lah si bego, serius gua. Player dia teh. Yang agak kecil bukan? Yang pernah gua antar ke rumah lu. Nice, itu, iya itu. Ya mending si Gia lah bodoh. Ah serius lu? Ya gimana ya, kalau buat pacaran lah mending si dia sih. Kan dia mahal, cuek tuh sama cowok, tajir lagi. Nah iya justru mahal. Itu Bon, gua galau nih. Kenapa? Ya, duh Bon, lu bayangin aja deh. Pacaran tapi udah kayak temenan anjir. Gak ngapa-ngapain. Ya lu mau ngapain kampret? Ngeras lu ya? Ya bukan itu aja. Susah. Apa ya? Ya gue main ke rumahnya gak boleh. Gue ajak nongkrong kayak gini gak mau. Ya justru itu yang bikin dia jadi bintang sekolahan. Keren. Ah blon lu. Harusnya bangga punya cewek bintang kayak si bintang. Gitu. Lama-lama so cakep. Gue mulu kesannya yang ngejar-ngejar. Yeh, lu harusnya bangga. Banyak yang ngerebutin dia tau gak lu? Iya amin. Alah anjing. Malam minggu jomblo. Gak hujan gede aja sekalian. Dinda. Kurang apa coba gue? Iya benar. Gak belain beli sweater buat mamingan, malah diputusin. Ah, mana bayarnya cicilan? Tahu gitu batalkan pesanan. Aduh ya Allah, kocak banget. Ada nggak di sini yang komentar cewek-cewek jomblo ya? Gue samperin deh ke rumahnya. Daftar guys. Sini merapat. Gue sendirian nih di gardu, lagi ngopi pahit, sepahit alur cerita lo. Alah, si anjing. Akhirnya gue jadi satu circle sama lo ya, bingung kan lo. Ini satu circle. Gak kepake, parfum juga di rumah, percuma. Sialan lo ah, gue udah wangi banget ini. Malah lo yang nelpon. Lo mau ditelepon siapa? Si Camean. Udah sini ya, merapat, kita bikin SW bareng. Iya, gue ganti baju dulu deh. Terlalu heboh ini, kalau cuma buat ketemu sama lo. Ya udah, diwait. Diwait.
kenapa main di sini? Ini tempat terkutuk. Segera keluarkan Rio dari sini. Salah. Di sini Cynthia nyendernya. Lagi hidup. Apa? Sepertinya harus ada yang kriminal. Monyong, keenakan lu ya. Kenapa nih? Tadi si Cynthia nyender di pundak lu. Mana gua tahu. Awas lu ya. Gua mana sadar? Gua aja ketakutan. Alah, lagi enggak sadar lu. Apa sih? Lu cemburu sama gua? Hello. Gua juga punya pacar, Kale. Emang si Dot sama si Peot? Oh iya. Oh, dia tuh tahu ya. Pancingan dia tahu. Pinter banget. Fix dijamin ini ceritanya bakalan masih panjang. Keren banget, keren. Oke, 411. Seneng banget. Udah ada. Pancingannya Lisa ini udah datang. Si siapa namanya ya, lupa. Gia. Orang mau beli satu gratis dua. Ya siapa yang Halo, gak mau? Ini benar kan ya, toko Rolinda? Oh iya benar Bu. Silakan Bu, mau kue apa? Ini beneran kan, beli satu gratis dua. Soalnya saya lihat brosur di pagar rumah saya tadi siang. Oh iya Bu, beneran. Emang kita lagi ada promo Bu? Wah, boleh deh. Iya, silakan Bu. Gia, kamu aja yang pilihin ya. Mama mau ke apa dulu? Iya, Ma. Yang mana ya? Mbak, yang enak yang mana ya? Ya ampun, jangan Mbak dong manggilnya. Saya masih sekolah loh. Oh, iya, maaf. Terus apa dong? Kenalin, nama gue Lisa. Iya, nama ku Gia. Gia Ananda. Wah, Gia ya. Salam kenal ya. Iya. Rumahnya di mana emang? Di komplek deket situ. Oh, iya. Tahu. Lisa, boleh pilihin kue yang enak nggak? Oh, kue di sini enak semua kok. Pilihin dong tapi. Iya, ini ada yang best seller sih. Mau? Iya, mau deh. Ini kuenya, Gia. Terus ini yang gratisnya dapat dua ya. Oh, iya. Makasih banyak ya. Enak banget, beli satu gratis dua. Kok bisa gratisnya sampai dua gitu, Lisa? Emang nggak rugi? Enggak sih, emang lagi ada promo kan? Oh, gitu ya? Udah, Gia? Udah, Ma. Ayo, kalau udah? Iya, ayo. Makasih ya, Mbak. Iya, Bu. Sama-sama. Anu, boleh minta nomornya nggak? Buat apa ya? Cuma pengen temenan aja sih. Aku nggak punya teman selama tinggal di sini. Oh, ya, boleh. Catat aja. 08910. Iya. 11-12. 11-12. 13-14. Oke. Wah, bagus banget nomor kamu. Ini cantik banget, guys. Yaudah, ya, Lisa. Salam kenal. Iya, Gia. Makasih ya. Makasih, Bu. Iya, mari. Ini Lisa lagi ngerencanain apa, guys? Lisa, ini brosur apa? Kok beli satu gratis dua? Ih, marahin. Enggak, Pak. Itu cuma iseng-iseng aja. Iseng-iseng gimana? Ini rugi loh kita. Si Bapak, tenang aja. Itu cuma bikin satu buat teman Lisa yang barusan kesini. Tapi enggak kamu sebar kemana-mana kan? Enggak kok Pak, enggak. Oh, ya udah. Lumayan, beli kue satu gratis dua. Yang cari gratisan, ayo buruan serbu toko Rolinda. Dia lagi ada promo loh, beli satu gratis dua. Waduh. Bangkar garuding rugi guys. Halo. Halo. Siapa ya? Ini gue, Lisa, yang semalam di toko. Ya ampun. Iya, Lisa. Ada apa, Lisa? Gia, main yuk. Mumpung hari Minggu nih. Aduh, main kemana, Lisa? Kemana aja. Kita ngobrol-ngobrol aja, Gia. Biar kita kenal lebih jauh. Maaf, Lisa. Aku gak bisa keluar rumah. Dia tuh kayak dikekang gitu, guys. Gitu ya? Iya, kalau kamu gak keberatan. Kamu main aja ke rumah aku. Wah, emang boleh?
Boleh kok, kesini aja. OTW. Langsung OTW, dasar si Lisa. Semangat banget. Halo Gea, gue udah di depan rumah nih. Oh, oke, Lisa, gue keluar. Enak ya rumah lu, bisa ngobrol-ngobrol di atas. Biasa aja Lisa, aku malah jarang banget duduk di sini. Ih, kenapa? Enak loh di sini. Nggak kenapa-napa, ngapain juga duduk di sini sendirian, kecuali ada temen. Oh, gitu ya? Gea, BTW lu kelas berapa? Aku kelas 2 SMA, Lisa. Wah, sama dong. Wah, kamu sekolah di mana? Gua di Dokona School, tahu kan? Wah, tahu dong. Siapa yang nggak tahu Dokona School? Kalau lu sekolah di mana? Aku di SMA Maja, tahu nggak? Ya ampun, tahu dong. Gua ada kenalan di situ. Siapa? Kali aja aku kenal. Ah, nggak mungkin deh. Kan muridnya banyak di situ. Siapa emang namanya? Si Aldo, kenal nggak? Aldo? Hah? Ya, Aldo, lu kenal? Aldo. Banyak sih yang namanya Aldo ya. Iya kan, banyak lah pasti. Aldo kenalan lu kelas berapa? Ya kelas 2 juga. Kenal? Iya. Banget Aldo sih di kelas 2 ya. Dih, gimana sih? Udahlah, lupain. Jangan bahas si Aldo. Gua kesel soalnya sama dia. Kesel kenapa? Udahlah. Aduh. Mau diceritain enggak sih? Latihan tukar pas 12. Oke. Deg-degan si Lisa. Ada Aldo sih di kelas 2 ya. Dih, gimana sih? Udahlah, lupain. Jangan bahas si Aldo. Gua kesel soalnya sama dia. Kesel kenapa? Udahlah. Gak apa-apa, cerita aja kali. Gak usah deh, itu cuma masa lalu. Oke. Gea, BTW gue gak bisa lama-lama ya. Loh, kenapa? Baru juga ngobrol sebentar. Biasa, gue beres-beres toko dulu. Kasian bapak gue. Ya udah deh, padahal gue penasaran banget sama cerita lu soal teman lu itu. Ya ampun. Si Aldo? Iya. Ntar deh, kapan-kapan gue ceritain. Aduh, bikin perasaan aja. Ya udah deh, ayo antar gue ke depan yuk. Iya, ayo. Dah, Lisa. Nyimpen barangnya buat ketemu lagi. Aldo yang dia maksud. Aku jadi penasaran. Kok gue masih kepikiran si Dinda ya? Ya ilah, Dot. Udah ngapa lupain buset dah. Ya lu kira semudah itu, ha? Ya terus, lu mau mohon-mohon minta balikan sama dia gitu maksudnya. Lu tuh cowok, malu sama tit. Bukan itu maksud gue. Gue gak terima aja. Gue sekarang menyendiri menahan rasa sakit, nak. Sedangkan dia enak-enakan sama si Aldo. Apa? Si Aldo? Enggak, maksud gue. Jelasin, gak mau tahu ada apa sama si Aldo. Keren. Anu, nak. Jangan bilang kalau si Dinda selingkuh lagi sama si Aldo. Ya. Tapi lu jangan bilang siapa-siapa ya. Beneran? Iya, nak. Si Dinda selingkuh lagi sama si Aldo. Astaga. Lu kenapa gak bilang dari awal kalau si Aldo ngancurin hubungan lu? Gue malas ribut, nak. Sumpah dah, kalau gue niat. Udah gue abisin dari kemarin-kemarin. Ya emang harus. Betul harus. Tuhan sumpah dah. Ya, elah. Gue lagi malas ribut, nak. Masih belum tahu. Ya belum. Baru lu sama si Lisa. Oh, jadi si Lisa yang ngasih tahu soal ini. Iya, nak. Terus lu maunya apa? Gue pengen balas dendam, nak, sama si Dinda. Tapi jangan ada keributan sedikit pun. Kita udah kelas 3, nak. Gue gak mau dah kita sampai gak lulus gara-gara masalah kayak gini. Iya, benar. Gimana ya? Sumpah, nak, gue cuma pengen bikin si Dinda sakit hati. Udah, keren. Lu pacarin aja si Aldo, biar si Dinda cemburu. Aldo, gitu juga. Bentar, nak. Ngapain lagi nih si Lisa? Kak, Dot. Ya, kenapa Lisa? Besok sekolah nggak? Sekolah? Ya, sekolah. Kenapa? Besok kita ketemuan ya, di belakang sekolah. Aku ada perlu. Iya, siap. BTW, soal apa nih? Ntar deh, di sana aja. Oh, yaudah. Yaudah. Ya. Lisa, Lis. Apa? Gua punya ide. Iya. Apaan? Gimana kalau lu pacarin si Lisa? Apa? Enggak gitu juga deh kayaknya. Waduh, enggak deh. Lah, kenapa, On? Lu gila ya? Ya, nanti si Robi. Kenapa? Marah. Ya, dia kan. Dia kenapa? Ya enggak mungkin lah, nak. Gila lu, ah. Lu bilang mau nyakitin si Dinda kan? Lu mau balas dendam kan? Ya iya, tapi enggak si Lisa juga kali sasarannya. Ya terus,
lu mau pacarin si Cynthia gitu. Sakit hati kagak, bonyok yang ada lu sama si Robby. Yeh, siapa juga yang mau pacarin dia? Ya terus, ide lu apa? Si Tiffany aja kali ya? Lu gua salatin. Tapi bener juga sih ya. Ya kali pacarin si Camea'ah. Bukan cemburu malah gua diketawain sama si Dinda. Gimana? Setuju kan sama ide gua? Tapi kan gua gak suka nah sama si Lisa. Ya kan buat pura-pura doang, Oon. Gimana sih lu ah? Terus, kalau dia suka sama gua beneran gimana? Ya, betul. Udah, demi balas dendam lu, gas aja, Dot. Siapa tahu lu juga jadi suka beneran sama dia. Ya gitu juga deh kayaknya. Ya udah deh, gua coba. Bad idea, cuma guys. Ada apa, Lisa? Kak Dot, aku boleh minta tolong gak? Apa tuh? Kunciran rambut aku kan ketinggalan di rumah teman. Aku mau minta tolong nganterin ke rumahnya, bisa gak? Pulang sekolah. Oh, bisa. Emang Bang Robby kenapa? Justru itu, hari ini dia kayaknya futsal deh. Ya udah. Makasih ya kalau gitu. Iya. Ntar pulang sekolah tunggu aja di gerbang ya. Iya. Ya udah ya, gitu aja kak. Cuma itu? Iya. Anu Lisa, aku boleh ngomong sesuatu gak? Apa tuh? Aduh. Gak jadi deh, ntar aja. Aduh, mana mungkin ya gue tiba-tiba nembak Lisa. Jangan! Yang ada dia kejang-kejang ngedengernya. Ntar aja deh. Ya udah, ayo kak. Aduh, penasaran banget. Halo, Gea? Iya, Lisa, kenapa? Aduh, Gea, maaf banget. Kunciran rambut aku ketinggalan kemarin di rumah kamu. Aduh, masa? Ambil aja ke rumah aku, Lisa. Gak apa-apa. Tapi gua malu ke rumah lu. Gak enak sama mama lu. Enggak, Lisa. Mama aku baik kok. Dia malah seneng kalau aku ada yang nemenin. Ya udah deh, kalau gitu. Aku kesana sekarang ya. Iya, Lisa. Ya udah, bye. Iya. Siapa, sayang? Temen aku. Kunciran rambutnya ketinggalan di rumah. Sejak kapan kamu punya teman? Aku baru kenal kemarin, Aldo. Jangan bilang! Kenal di mana? Kemarin aku beli kue di tokonya. Ya, sekalian kenalan juga. Oh, oke. Aman. Kamu kenal nggak? Hah? Lisa? Ya, Lisa mana? Kan banyak. Anak Dokona School sih, kelas 2. Anak Dokona School, kelas 2? Iya, kamu kenal. Kenal! Lisa ya, dia punya toko kue. Iya, adiknya. Dan lucunya Dinda. Lagi, dia juga bilang kalau dia punya kenalan di sekolah kita, namanya Aldo. Wah, mungkin Aldo mana kali ya? Tapi kamu gak kenal. Enggak tuh, gak kenal. Ah, yang benar. Iya, gak kenal. Emang kenapa? Ya enggak, aku nanya aja. Ya udah, wah gawat. Dia kenal sama si Lisa lagi. Ngapain sih itu orang? Pakai ngomong-ngomong kenal gua lagi. Siap-siap kanceran kamu, Alda. Makasih ya, Dok. Iya. Ya udah, gua duluan ya. Iya, hati-hati, Dok. Masih jauh, Lisa? Enggak kok, Kak. Bentar lagi. Di depan belok kanan, masuk komplek. Oh, iya. Op, Kak Dot. Udah sampai. Halo, Gea. Gue udah di depan rumah lu nih. Oh, iya, Lisa. Gue keluar deh. Nggak mampir dulu. Aku pengen ngobrol-ngobrol dong. Aku penasaran sama cerita kamu yang kemarin. Aduh, gimana ya? Aku bawa temen lagi. Kasian dia. Kenapa nggak sendirian aja kesininya, Lisa? Tadi aku nggak bawa motor soalnya. Itu pacar kamu ya? Bukan. Dia kakak kelas gua. Oh, ya udah deh, suruh masuk aja kali ya. Emang boleh sama mama lu? Boleh aja sih, asal sopan. Ya udah, bentar gua tanya dulu ya sama orangnya. Iya. Gimana ini? Keren. Kayaknya mau dicomblangin deh. Hati yang ditukar, 4, 13. Sakit! Itu pacar kamu ya? Bukan, dia kakak kelas gua. Oh, ya udah deh, suruh masuk aja kali ya. Emang boleh sama mama lu? Boleh aja sih, asal sopan. Ya udah, sopan bentar banget, gua tanya dulu ya sama orangnya. Iya. Kak Dot.
Mau gak mampir dulu? Mampir? Enggak, malu. Udah, kamu aja. Aduh, aku disuruh ke atas lagi sama dia. Ngapain emang? Ya udah, gak apa-apa. Aku tunggu di luar aja. Ih, lama loh, Kak. Ya jangan lama-lama. Ya udah deh, sebentar aja ya. Aku ngobrol-ngobrol dulu. Iya, iya, gak apa-apa. Kakak tungguin di sini. Ya udah deh. Kasian, Tante Sensu. Itu teman kamu, gak apa-apa nunggu di situ. Gak apa-apa katanya, malu dia. Ya udah deh. Lisa, gimana cerita si Aldo teman kamu itu? Kok aku penasaran ya? Emangnya ada apa sih? Kok lu penasaran? Karena yang dia enggak, pacarnya. Kepo aja. Lu kenal dia di mana? Dia pacar kakak gua. Pacar kakak lu ya? Iya. Jadi ya, gua sih nggak begitu deket. Cuma kenal aja. Karena sering lihat. Tapi sekarang masih pacaran. Justru itu, gua kecewa sama dia. Ternyata kakak gua cuma dijadiin selingkuhannya. Apa? Selingkuhan? Maksudnya si Aldo itu punya pacar? Mm-hmm. Iya, Gia. Kok bisa ya? Iya, emang kurang ajar tuh anak. Bisa gak sih lu kasih ciri-ciri si Aldo itu? Buat apa? Ya, kali aja gua kenal. Namanya juga satu sekolahan. Apalagi lu bilang kelas 2. Tapi buat apa, Gia? Ya, gak buat apa-apa sih. Gak tahu, gua penasaran aja. Lu kepo juga ya ternyata orangnya. Gua sih gak tahu banyak tentang dia. Pokoknya orangnya gede, tinggi, rambutnya betel, hitam lurus. Apalagi ya, pokoknya gitu deh. Gak ada ciri-ciri khusus ya, motornya misal. Aduh, ya kasih kehujanan. Si dia makin penasaran, gua kasih tahu gak ya? Terlalu cepet kayaknya deh. Gak tahu deh Gia, gua gak terlalu merhatiin dia pakai motor apa. Ya, malah dikasih gitu tahu. Ya. Aduh. Alah, hujan lagi. Aduh, gerimis ya. Ya, iya. Lisa, temanmu suruh masuk aja kali ya. Aduh, gak apa-apa emang. Iya, masa orang kehujanan sih. Bentar deh, Kadot. Kadot sini. Lisa, hujan. Kamu udah belum? Iya, makanya. Mending masuk dulu sini, Kak. Aduh, ya ngegedein lagi. Ayo Lisa, kita turun aja deh. Susulin dia takut malu. Iya, ayo. Kamu masuk aja ya ke dalam. Di luar hujan. Nggak usah deh, di sini aja. Makasih. Nggak apa-apa, Kak. Cocok nih, guys. Nggak malu-malu. Kan hujan ini loh. Aduh, nggak deh. Di sini aja ya. Kenapa, Gia? Ini mah, temennya si Lisa. Disuruh masuk nggak mau dari tadi. Loh, masuk aja deh. Nggak apa-apa. Kan hujan. Nggak usah deh, Tante. Di sini aja. Hey. Allahumma sholli ala sayyidina. Tuh kan, ada petir loh. Udah masuk aja. Iya, ih. Gak usah malu-malu sih. Iya deh. Nah, gitu dong. Maaf ya, Gia, ngerepotin. Ih, enggak. Nggak apa-apa. Malah aku yang maaf. Gara-gara aku jadinya nggak bisa pulang deh. Kenalin ya, Gia. Ini teman aku. Namanya Kak Dot. Iya. Halo, Kak Dot. Aku Gia. Iya. Aku Dot. Kayaknya Lisa mau jodohin. Ini deh, dimakanin kuenya. Cobain buatan Tante. Iya, Tante. Iya, makasih, Tante. Makasih. Kamu siapa namanya? Saya Dot, Tante. Oh, Dot. Kamu satu kelas sama Lisa? Enggak. Kalau saya kelas 3, Tante. Lisa kelas 2. Loh, kok bisa temenan? Oh, kakaknya sekelas Tante sama saya. Malah satu geng. Udah kayak saudara sendiri sama keluarga dia, mah. Oh, pantesan. Selain itu, dia juga pinter, Tante. Jadi kalau ada apa-apa, pasti minta tolong dia. Oh, masa? Kamu dapat ranking dong di kelas? Ranking 1, Tante. Dapat beasiswa malahan. Oh, masa sih? Si Lisa apaan sih? Lebay ah. Bener. Memang iya, Kak? Iya, Tante. Wah, kalau gitu kamu kalah dong, Gia, sama dia. Ih, apaan sih si Mama? Enggak lah. Emang si Gia ranking berapa, Tante, di kelasnya? Berapa, Gia? Ranking 5 kan ya? Iya, 5. Tapi kan tahun lalu aku ranking 2, Ma. Ya, turun gara-gara si Aldo nih. Makanya belajar yang fokus. Awas aja, apalagi kalau sampai pacaran. Iya, Ma. Iya. Lisa, Dot, si Gia ini baru loh punya temen. Baru kamu berdua ini yang main kesini. Kok bisa, Tante? Yah, dulunya Tante suka ngelarang dia kemana-mana. Maklum, kita baru di sini. Lagian waktu itu dia masih SMP. Jadi Tante takut dia kenapa-napa. Jadi, sekarang aku udah boleh dong, Ma, main keluar. Biar teman-teman aku makin banyak. Kayak Lisa, Dot. Ya, terserah deh.
asal bisa jaga diri. Dan satu lagi, cari temen tuh kayak mereka berdua ini, biar kamu ketelan pinternya. Si Aldo. Ya udah, bantu masak dulu ya. Dot, Lisa, kamu lanjutin ngobrolnya ya. Sekalian tunggu hujan reda. Iya, Tante. Iya, aku numpang pipis dong. Oh, iya Lisa, boleh. Kamar mandinya di belakang ya, deket dapur. Iya, iya. Ya. Salah tingkah. Grogi. Gimana ini? Hati yang ditukar 14. Sakit. Iya, aku numpang pipis dong. Oh, iya Lisa, boleh. Kamar mandinya di belakang ya, deket dapur. Iya, iya. Kok lama banget ya si Lisa? Gak tahu, ngapain kali? Ayo, dimakanin kah kuenya? Iya. Ah, udah reda aja. Kadot, hujannya reda. Mau pulang sekarang? Ah, masa? Udah reda? Ya udah, ayo pulang ah. Kemana? Buru-buru amat. Iya, Gea. Soalnya kita belum pulang ke rumah kan. Takut dicariin. Padahal aku masih pengen ngobrol-ngobrol. Kamu bete ya? Iya. Kalau bete, kamu main aja ke rumah aku. Gantian. Besok aja deh. Kamu ada di rumah kan? Ada kok. Kesana aja ya. Ya udah deh. Gimana besok aja ya? Ya udah, nanti kabarin aja ya. Iya iya. Dadah Lisa. Dadah. Kamu kenal si Gia di mana? Hah? Di toko kak. Dia beli kue. Terus aku kenalan deh. Lah, bisa gitu ya? Bisa lah. Namanya juga cari temen. Eh kak, BTW tadi mamahnya baik ya? Iya bener. Si Gia juga baik sih. Cantik lagi ya? Enggak sih. Cantik mah. Iya cantik. Cantik sih gitu mah. Ya, sedeng lah. Kakak mau nomornya? Aku ada nih. Lah, enggak. Buat apaan? Move ya, kalian aja mau temenan. Iyalah, gampang lah. Lagian kalau aku ngontek nomornya, mana mau dia respon. Loh, kenapa? Dia emang gak gitu orangnya. Enggak deh, enggak. Makasih ya, Kak Dot. Maaf udah ngerepotin. Iya, santai aja. Kak, sekali lagi aku minta maaf atas kejadian kemarin-kemarin. Yang mana ya? Soal percintaan Kak Dot sama si Dinda. Ah, udah lupain. Kakak udah lupa kok. Gak mungkin kakak lupa secepat itu. Ya gitulah Lisa, kakak cuma sakit hati aja. Setiap ngebayangin dia sama si Aldo. Kakak harus tahu kak, si Dinda udah gak sama si Aldo lagi. Ah, seriusan? Iya kak. Kok bisa? Kata kamu dia selingkuh sama si Aldo, makanya minta putus sama aku. Iya awalnya sih begitu, tapi sekarang mereka udah bubar kak. Kenapa? Kok bisa? Emang Kak Dot gak tahu kalau si Aldo itu punya pacar? Hah? Punya pacar? Berarti si Dinda jadi yang kedua gitu? Iya kak. Anjir, brengsek tuh bocah. Hubungan gua dirusak, tapi dia sia-siain si Dinda. Iya, makanya aku juga kasihan sama dia. Lagian salah apa coba kakak? Iya. Atau ditinggalin aja demi si Aldo. Akhirnya rusak juga kan hubungannya. Iya kak. Ya, mampus. Si Dinda udahan sama si Aldo. Rasain lu, hukum karma berlaku kan? Awas aja minta balikan. Ditolak lu Dinda. Balik pulang dulu ya. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kok? Aduh, Dinda. Si Dinda. Lah, si Dot. Ya aduh. Apa yang diomongin si Lisa barusan gak bener. Dia cuma berusaha menghibur gua. Baru aja gua seneng denger kabar kayak gini. Tai lah. Kok bisa? Parah. Paling sakit kalau udah ngelihat mereka langsung. Gua gak terima. Walaupun gua udah bukan siapa-siapanya lagi. Kenapa sih Lisa bohongin gua kayak gitu? Nggak bohong. Soalnya gua seneng denger kabar mereka berantakan. Aduh Lisa, tolong jelasin. Gua jadi gak enak sama Kak Dot. Si Dinda malah muncul tiba-tiba. Padahal kan emang gua benar. Mereka udah jauh. Tapi kenapa tiba-tiba malah datang berduaan sih? Ada-ada aja. Kok bisa? Sampai lagi sama cowok gugup. Cowok gugup. Gua harus cari tahu nih. Lu balikan sama si Aldo? Iya. Kenapa? Kok bisa? Emangnya kenapa? Gak boleh.
Ya, kepo aja. Kan terakhir lu udah jauh sama dia. Iya, tapi akal busuk lu gak ngaruh sama percintaan gue sama si Aldo. Percintaan macam apa itu, Dinda? Gue udah tahu semuanya. Ini, tadi siang dia jemput gue ke sekolahan. Terus gue diajak ke rumahnya. Dan dia bilang, dia mau lanjutin hubungannya sama gue. Kayak biasa. Terus, lu terima dijadiin yang kedua? Enggak lagi. Kali ini gue paksa dia buat putusin pacarnya. Pelakor lu. Bodoh. Iya, pelakor lu. Gue ketemu si Dinda tadi. Lagi boncengan sama si Aldo. Di mana? Panas dong. Gak tahan gue. Rasanya pengen ngeludah aja gue di mukanya. Iya. Kopi dua sama kuaci ya bang. Kembaliannya. Iya, iya. Kopi hitam kan? Iya, hitam. Ya udah tunggu. Si Robi tumben gak kelihatan. Kemana? Ya, biasalah. Lagi kasmaran. Sama siapa? Yang pakai kacamata itu bukan? Iya, si Cynthia. Oh, lu kapan punya pacar ya, Ot? Ada dong. Ah, bisa aja. Gua gak pernah lihat lu bawa cewek. Ya masa harus dibawa-bawa? Gak usah kali. Enakan sembunyi-sembunyi. Alah, bilang aja kalah. Udah mau kunci. Terus-terus. Ya udah, gua langsung cabut. Enak lah gua liatnya. Iya, terus gimana itu? Gimana apanya? Yang rencana kita kemarin itu gimana? Nembak si Lisa. Jangan ada si peyot. Iya, kata lu mau lu coba macarin si Lisa. Gak tahu deh gua, gimana besok aja? Ya, cari penyakit ya lo gak ngeh kalau dia ada. Kalau di situ ada peyot. Makin panjang saja ini cerita. Yang rencana kita kemarin itu gimana? Nembak si Lisa. Aduh, ada peyot, kasian banget. Iya, kata lu mau lu coba macarin si Lisa. Nyadar, ada peyot di situ. Gak tau deh gua, gimana besok aja? Apa? Si Dad mau nembak si Lisa? Apa gua gak salah denger? Ini kopinya nih? Iya, Yot. Gimana, Dad? Udah, tar dulu ah. Lagi pada ngobrol apa nih? Kok gua gak diajak? Kagak, Yot. Lu udah ngerjain tugas, Yot. Udah. Mantap, ya. Kayak sahabat, tapi kita tuh gak tahu. Iya, halo sayang. Ada apa, gitu, cintaku? Ya, kita putus aja ya. Aldo, lu ngomong apa sih? Gua serius, kita putus aja ya. Aldo. Maksudnya apa? Maaf, Gia, gua udah gak nyaman. Loh, kenapa, Aldo? Salah gua apa? Ya, gua jenuh aja. Gue ngerasa kita ya, kayak orang gak pacaran, Gia. Gak pacaran gimana? Gue sayang kok sama cewek. Lu. Gue gak pernah ngeyanatin lu, dok. Ya, tapi bukan itu. Gue cuma pengen kita kayak orang-orang pada umumnya. Jalan-jalan, malam mingguan. Ini gue ngapel ke rumah aja gak boleh. Apa coba? Tapi, dok. Maaf ya, Gia. Ini udah gue rencanain dari jauh-jauh hari. Jadi gue gak bisa batalin apa yang udah gue rencanain. Mulai hari ini, lu udah bukan siapa-siapa lagi. Terserah lu mau gimana, kek. Ya, makasih udah nemenin gue selama ini. Sumpah singkat banget. Maafin gua ya, dok. Kalau emang itu alasan lu putusin gua. Gua emang gak kayak cewek-cewek lain yang sempurna di mata lu. Bi, aduh Bi, lu pulang sekolah futsal enggak? Lah, ngapain anjir? Mau ikutan lu? Anu maksudnya, kalau lu mau futsal, si Lisa baliknya bareng gua aja gitu. Tumben lu nawarin diri. Ada maksud lu ya? Iya, Bi. Gue belak-belakan aja deh. Gue butuh teman curhat, Bi. Cuma si Lisa yang ngertiin perasaan gue. Alah, lebay lu, Tai. Gak gitu, Bi. Udah, ya gue ngerti. Ya udah sono, Gi. Lu ajak dia curhat. Asal jangan macem-macem ya. Siap, Bi. Gue gak ngapa-ngapain kok. Cuma mau ngobrol-ngobrol aja di taman. Iya. Aduh, gimana ya? Kok gue cemburu ya? Doh, kok lu tega sih sama gue? Gue gak punya teman selain lu. Maaf, Gia. Ini udah keputusan gue. Tapi, dong, seenggaknya jangan mendadak gini. Gue salah apa? Ya. Coba. Kan udah gue jelasin semalam. Do, asal lu tahu ya. Gue semangat sekolah karena ada lu di sini. Semenjak gue pacaran sama lu, gue dijauhin sama teman-teman gue. Ya itu karena sifat lu, bukan karena lu pacaran sama gue. Do. Ih, main ngalir aja pas yang itu. Lu jahat sama gue. Lisa, kamu mau buru-buru pulang nggak? Enggak sih. Kenapa emang? Mau nggak kita ke taman dulu? Ngapain ya? Aku mau ngomong sesuatu. Iya, gue tahu diri. Gue nggak sekeren kalian. Tapi, seenggaknya sebagai sahabat gue, harusnya kalian ngehargain perasaan gue. Nah, Bi, Dot, gue juga cinta sama si Lisa.
aku sayang sama dia. Kalian harus tahu itu. Mereka tuh gak sadar ya kalau Upeo tuh pernah cinta berat sama Lisa itu. Kasihan juga tuh. Mah, please mah, jangan kekang Gea untuk di rumah terus. Gea butuh teman, mah. Gea udah bukan anak kecil lagi. Emang kamu mau kemana, Gea? Gea cuma mau main ke rumah Lisa, mah. Gea pengen curhat sama dia. Boleh nggak? Iya, iya. Tapi jangan sampai larut malam ya. Iya, mah. Ya udah, mulai sekarang kamu boleh kok main keluar. Asal kamu bisa jaga diri. Kan kamu tahu sendiri, kita baru 2 tahun pindah ke Indonesia. Belum bisa beradaptasi. Iya, iya, mah. Makasih, mah. Dia orang luar. Permisi. Lisa. Permisi. Cari siapa ya? Lisa, aku mau curhat. Dia aku bukan lagi Lisa, sedih. Ya. Tapi... Ya. Loh, ini siapa ya? Temen si Lisa kali ya? Dia nggak tahu apa kalau si Lisa kemarin. Iya. Orang lihat tuh selingkuhannya si Odo. Lisa, maaf kalau Kak Dot lancang. Lisa mau nggak jadi pacar Kak Dot? Apa? Jangan, Lisa! Tapi, Kak... Nggak apa-apa kok. Nggak dijawab sekarang juga. Kamu boleh kok mikir-mikir dulu. Jangan buru-buru. Tapi, aku... Kenapa? Kamu nggak suka sama Kak Dot? Aku udah jadian, Kak, sama Kak Peot. 1 bulan yang lalu. Lisa! Pantesan dia cemburu, atuh. Kenapa si Peot nggak bilang? Tapi bagus ya Lisa, acur hak ini, jujur. Kenapa kamu gak suka sama Kak Dot? Aku udah jadian Kak sama Kak Peot 1 bulan yang lalu. Yang bikin aku kaget, kenapa gak ada ceritanya? Kamu udah jadian sama si Peot? Iya Kak, maaf ya. Ya gak apa-apa. Tapi kok bisa sih? Tanya aja deh sama orangnya. Sialan tuh anak. Diam-diam bae udah jadian. Sekali lagi aku minta maaf ya Kak Dot. Kita masih bisa temenan aja kok. Iya tenang aja Lisa. Kak Dot gak sakit hati kok. Kamu tolak cinta Kak Dot. Iya aku juga tahu. Karena kakak nembak aku bukan karena suka kan. Aduh tentang gimana ya? Udahlah Kak. Bukan gini caranya buat balas dendam sama si Dinda. Iya Lisa. Kok gue jadi malu ya ditolak gini. Ya sialan si Rungkat. Tahun ini lu beruntung kan. Oh hey. Udah balik. Filmnya udah mau udah. Ya udah ayo ah. Balik aja kalau gitu. Ya udah ayo. Aku sedih banget Lisa. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Please bantuin aku. Aku baru pertama kali disakitin kayak gini. Aku bukan Lisa. Maksudnya aku Dinda, kembarannya Lisa. Loh, kembaran? Iya. Ingat enggak? Emang Lisa enggak pernah cerita sebelumnya? Pernah, Kak. Enggak pernah. Tapi seriusan, kamu bukan Lisa? Bukan. Ya ampun. Maaf kalau gitu. Iya, enggak apa-apa. Kenalin ya, nama aku Dinda. Iya, aku Gea. Maaf ya kalau gitu, Dinda. Aku pikir kamu tadi Lisa loh. Makanya aku so akrab. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Tapi kok mirip banget ya? Iya, cuma kerudung aja sih yang bedain kita. Oh, pantesan. Aku dari tadi bingung. Gak apa-apa. Terus si Lisanya mana? Dia belum pulang dari sekolah. Gak tahu ini, tumben kemana dia. Yah, kalau gitu aku pulang aja deh. Gak usah. Kamu tunggu di sini aja, gak apa-apa. Bentar lagi juga dia pulang kok. Kamu minum dulu ya, aku ambilin. Mau minum apa? Air putih aja deh. Ya udah, tunggu sebentar ya. Iya. Gia, kalau kamu tahu selingkuhannya si Dot, Lisa, Dot, jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau Kak Dot nembak kamu. Iya, siap. Apalagi ke si Peot. Waduh, jangan deh, malu aku. Iya, tenang aja sih. Anggap aja ya, kejadian tadi tuh gak pernah ada. Abis kakak gak tahu kalau kamu udah jadian sama dia. Kalau tahu juga gak bakal kakak nembak kamu. Iya, tenang Kak Dot. Ini rahasia kita berdua aja kok. Ya udah, kakak balik dulu ya. Iya, hati-hati ya. Malu. 7 bulan baru hilang ini malunya. Gea? Lisa? Ya ampun Gea, lu ada apa? Kok gak bilang-bilang mau main kesini? Aku lupa, aku pikir kamu ada di rumah. Ya ampun, tapi udah dari tadi? Enggak kok. Emang ada apa Gea? Aku mau curhat Lisa. Loh, curhat apa?
tumben. Aku lagi sedih, Lisa. Aku habis diputusin sama pacar aku. Ya ampun, Aldo. Kurang ajar banget tuh anak. Pacar? Kamu punya pacar? Iya, Lisa. Maaf, aku gak pernah cerita kalau aku punya pacar. Iya, gak apa-apa. Bentar deh ya, aku ganti baju dulu. Oh, iya, Lisa. Buat siapa, Dinda? Dari mana aja lu? Temen lu udah nungguin? Gua ada tugas. Lu udah ketemu dia? Udah. Tadi dia nangis-nangis peluk gua. Dia kira gua lu. Emang lu gak cerita kalau kita kembar? Enggak. Kayaknya dia sedih deh, Lisa. Tapi dia cerita sedikit kalau dia habis diputusin pacarnya. Bentar deh, gua ganti baju dulu. Udah, lu temenin dia sana. Iya. Lisa, kok lu gak bilang sih punya kembaran? Ya ampun, gua kena prank. Iya, sorry. Lu juga gak pernah bilang kalau lu punya pacar. Iya, Lisa, maaf. Karena kita juga belum kenal jauh, jadi aku belum sempet cerita pribadi aku. Terus ada apa sama pacar lu itu, Gia? Aku diputusin semalam. Dia nelpon tiba-tiba minta putus. Dan aku gak punya salah apa-apa. Sumpah. Kok bisa sih? Ada pelakor kali? Aku gak tahu. Dia bilang, aku gak kayak cewek-cewek lain. Yang bisa diajak ngapa-ngapain aja. Kemana aja. Ih, dasar cowok. Emangnya pacaran tuh harus ngapa-ngapain ya? Cowok kamu! Iya, makanya. Aku juga bingung. Maksudnya apa? Aku tuh udah tulus sama dia, Lisa. Dinda. Tapi dia ngomong seenaknya sama aku. Kurang ajar banget sih tuh cowok. Bro. Emang. Kalau ketemu sama gua potong-potong mulutnya. Ih, kurang. Gua rebus sekalian, gua kasih bumbu. Masa? Gak mungkin lu ngelakuin itu sama dia. Lah, kenapa enggak? Cowok brengsek kayak gitu, udah sepantasnya digituin. Bilet lah. Kok jadi kalian yang emosi sih? Halo, nak. Iya. Brengsek lu, nak. Kenapa? Gua habis nembak si Lisa tadi. Iya, terus diterima kan? Ditolak, nak. Yang bener lu. Mustahil, Dot. Ini nyata. Gua ditolak mentah-mentah, nak. Kenapa emang alasannya? Dia udah jadian sama si Pehot, nak. Ya, yang bener lu. Iya. Kok bisa sih? Ya. Kagak tahu. Si Rungkat diem-diem baik kalau udah jadian. Iya, kok dia nyobain ya? Pokoknya malam ini kita harus ke rumahnya. Iya, justru. Gua mau ajak lu. Iya, mau. Kita interogasi dia. Iya. Kayaknya cowok lu itu harus dikasih pelajaran deh. Pasti betul. Diapain ya enaknya? Gimana, Dinda, menurut lu? Lu mau gak bantu si Gea? Ayo. Gua paling suka kayak gini ya. Dengar ceritanya aja gua udah sebel sama pacar lu, Gea. Lu mau kita apain pacar lu itu, Gea? Aduh, aku bingung. Aku cuma pengen tahu, apa emang ada cewek yang gak hubungan aku sama dia? Ayo, kita cari tahu aja bareng-bareng. Jangan takut, kan ada gua sama Lisa. Boleh deh. Tapi, emang apa rencana kalian? Udah, itu urusan gua. Iya, Lisa. Kok kamu pinter banget sih? Tapi, Dinda emang bisa kamu. Ayo, kita cari tahu aja bareng-bareng. Jangan takut, kan ada gua sama Lisa. Boleh deh. Tapi, emangnya apa rencana kalian? Udah, itu urusan gua. Keren, Lisa. Lisa, Dinda, kayaknya itu mama aku deh. Oh, pantesan. Lo mau pulang? Iya, Lisa. Yah, lagi seru padahal. Ya udah, nanti kita lanjut WA ya. Iya. Ya udah, mama lu nungguin noh. Lisa, Dinda, makasih lo ya. Udah ngehibur aku hari ini. Iya, ya, sama-sama, Lisa. Lisa. Aku seneng banget punya teman yang baik kayak kalian. Ya udah ya, aku pulang dulu. Iya, nanti ya. Hati-hati ya, Gea. Iya. Dadah. Kasiannya si Gea. Iya, gak kebayang kalau gue jadi dia. Iya mulu lu. Ih, apaan sih lu sentimen banget sama gua? Gua cuma kertas. Maaf ya. Iya. Gua harap dia enggak disakitin lagi sama pacarnya ya. Iya. Cewek secantik dan sebaik itu ditinggalin gitu aja. Gimana deh pikiran cowoknya itu? Mungkin dia punya pacar baru kali. Terus rencana lu apa, Lisa? Enggak tahu deh. Gimana besok aja deh. Yuk ah, masuk. Ayo. Sempak lu ya. Pada kenapa sih lo? Sejak kapan lo jadian sama si Lisa, ha? Langsung diinterogasi sama dokter. Lo anggap apa kita ini?
gak bilang sama sekali kalau lu udah punya pacar. Shh, jangan berisik ya ngomongnya. Takut kedengeran bapak gua, malu. Ya, biarin. Ayo buruan cerita, lama. Jadi gini, nak, Dot. Yang kita tahu kan si Lisa pacaran ya sama si Egy. Iya. Emang iya kan? Ternyata kagak. Hah? Lu kata siapa? Ih, inget gak sih lu waktu malam tahun baru yang lu pada main ke Komedi Puter? Iya. Nah, waktu itu kan gua ke belakang ya, mau kencing. Gua ketemu si Egy lagi nongkrong sama teman-temannya. Lah, terus si Egy manggil gua. Yap. Gua kaget kan. Lah, ini mah kerupuk kulit kata gua. Ya, terus lu samperin. Kerupuk kulit gua. Kagak, justru gua cuekin. Gua kan enek sama dia. Udah ngerebut si Lisa dari gua. Ya. Terus dia malah nyamperin gua. Nah, dia ngajak ngobrol. Pokoknya so deket gitu deh. Ya udah, akhirnya gua ngobrol panjang banget sama dia di situ. Dia bilang si Lisa suka sama gua. Tiap hari dia curhat ngomongin gua ke si Egy. Lah, ya terus si Egy siapanya si Lisa? Ternyata mereka udah lama banget sahabatan. Mereka punya geng berlima. Cowoknya si Egy doang sendiri. Gak ada katanya. Gak pernah ada hubungan apa-apa sama si Egy mah. Malah si Egy gitu, bilang, guys. Mana mungkin suka sama dia. Gitu. Ya terus, yang si Lisa teleponan dipila. Dia muji-muji suara si Egy ganteng lah. Apalah deh. Itu. Itu apa? Iya. Gue juga denger sendiri. Iya. Teleponan di kamarnya. Terbalik. Waktu gue ngapel ke rumah si Dinda. Ayo. Nah. Ternyata dia tahu pergerakan kita. Dia sengaja ngomong begitu. Dia cuma ngetes keberanian gua. Dia kira gua bakal berontak dan punya ambisi buat dapetin dia. Gua aja malah ngedown duluan. Gimana nih? Ya kali sih. Lu bukannya udah nembak 2 kali kalau enggak salah, ya kan? Iya. Sengaja dia mana? Enggak langsung jawab cinta gua biar gua ngepet kali. Oh. Dia pesan yang enggak murahan gitu. Iya. Iya kali. Kepet lah, alay banget. Terus lu tembak si Lisa? Iya, besoknya gua ajak dia ketemuan di taman. Dia mau. Tapi ya, bisa gak kita rahasiain ini dulu kalau kita jadian? Emangnya kenapa Lisa? Aku masih malu. Aku juga gak mau Bang Robi sampai tahu. Tapi bukan karena malu pacaran sama aku kan? Oh, bukan kak. Ngapain harus malu punya pacar baik dan manis kayak kepeot? Bisa kan jaga rahasia? Jangan kan jaga rahasia. Jaga toko kue bareng kamu juga aku bisa. Maunya. Kok malah jaga toko kue sih? Lagi ngehayal aja. Kalau kita udah nikah nanti, kita jaga toko kue sama anak-anak kita. Ya ampun kak, jangan kejauhan deh mikirnya. Kita kan masih sekolah. Simpan. BTW, kalau kakak mau berduaan sama kamu, di sekolahan gimana? Kan rahasia. Ya kan kita bisa ketemuan di luar sekolah kak. Tapi yang jauh banget. Biar gak ada yang lihat. Kenapa gak di planet Merkurius aja sekalian? Biar kita jadi penghuni pertama di sono. Ih, udah, gitu doang sih. Akhirnya, juara 1 jomblo sejati tahun ini dipegang lu, Dot. Sialan lu. Iya, betul. Pergantian musim kebonya. Gimana kabarnya? Ih, kemana aja sih lu? Gak ngabarin? Biasalah. Biasa apa? Lagi asik-asikan lu ya sama pacar lu. Loh, udah jadi jahat lagi kan ya? Gue mau ngasih kabar baik nih buat lu. Apaan? Gue gak ada kabar karena gue habis cekcok sama pacar gue. Terus? Ya, dan akhirnya gue udah putusin dia. Hah? Serius? Iya. Udah lu putusin? Iya, demi lu gue rela putusin dia. Ih, Aldo, tapi kasihan banget sih dia. Udah deh, lu jangan munafik. BTW besok ketemuan yuk, kita rayain, oke? Oke. Dasar. Orang kalau kebanyakan makan tai kucing ya begitu tuh kelakuannya. Asem. Gimana tuh Lisa, ayo pergerakannya. Iya. Halo Lisa, besok pulang sekolah bisa ketemuan gak? Gua mau ngomongin soal pacar lu itu. Bisa. Gimana Lisa? Ntar deh, gua ke sekolahan lu kali ya, pulangnya. Ya udah, iya kalau gitu. Gua tunggu di depan gerbang paling. Ya udah, iya. Jangan lupa ajak si Dinda juga ya. Gimana besok aja deh, soalnya dia beda sekolahan kan. Oh gitu, lu baru tahu. Ya udah, kita lanjut besok aja ya. Iya ya. Masih belum ada pergerakan sama-sama dari si Lisa. Besok pulang sekolah bisa ketemuan gak? Gue mau ngomongin soal pacar lu itu. Bisa. Di mana Lisa? Ntar deh,
gua ke sekolahan dulu kali ya, pulangnya. Ya udah, iya kalau gitu. Gua tunggu di depan gerbang paling. Ya udah, iya. Halo sayang, kamu udah keluar? Belum, bentar lagi nih. Oh ya udah, gua udah keluar nih, tinggal OTW. Mau kemana nih kita dok? Kemana aja lah, yang penting ketemu, keluar rumah, bisa jangan kayak jono noh. Di rumah mulu, gak bisa dibawa kemana-mana. Ngomongnya gak di depan mantan. Ya udah sayang, gua sekalian berangkat deh. Iya, gua udah mau keluar nih. Oke, gua OTW. Aku tahu kok menyinggung aku dok. Jahat banget kamu dok. Harusnya kamu gak gini sama aku. Iya harusnya gak gini. Dia yang nyepikin tapi dia yang playing victim ya guys ya. Kamu mau kemana? Pulang. Oh ya udah, duluan aja ya. Abang mau main sama anak-anak. Iya iya, motor gak dipakai kan? Aku mau ke rumah teman aku dulu sebentar. Ya udah pakai aja. Iya iya. Ya udah ya. Halo Gea, lu udah keluar belum? Udah Lisa, aku udah di depan gerbang. Oh oke. Okay. Gua kesana sekarang ya. Lisa, aku barusan lihat si Aldo. Iya, terus? Dia lagi teleponan sama cewek depan aku. Dia sambil menjelek-jelekin aku, Lisa. Udah, gak usah sedih. Lu mau berharap ya, apa lagi sama dia? Jangan sedih. Iya, Lisa. Harusnya kamu dibuang cepet kesini ya. Jauh-jauh ya, perasaannya. Yuk, berangkat. Ayo. Lu lihat si Aldo jalan ke arah mana? Ke arah sana. Gak tahu deh kemana. Udah, ayo naik, kita ikutin dia. Tapi mau ngapain, Lisa? Guru gua mau Lisa. Kasih tahu sesuatu. Iya. Lu tahu rumah si Aldo? Tahu. Aku pernah diajak ke rumahnya, tapi aku nggak mau masuk. Waktu itu cuma sampai depan rumahnya doang. Ya udah, kita kesana sekarang ya. Tapi Lisa, pasti dia lagi sama ceweknya. Ya nggak apa-apa, ya. Iya deh. Kok lewat sini sih, dok? Katanya mau ke rumah lu. Hah, justru semalam bapak gua balik, nyebelin banget. Pantesan. Lisa, kok harus ketemu Lisa? Mau gak ke rumah abang-abangan gua? Abang-abangan lu? Di mana? Ya, gak jauh sih, ya. Tapi gua malu, banyak cowok gak? Kagak, enak di sana tempatnya. Ya udah. Aduh, gimana dong gak ketemu? Ini rumahnya. Iya, Lisa. Tapi kok sepi ya? Bentar deh, gua intip dulu. Aduh, hati-hati ya, Lisa. Takut disangka ngapa-ngapain. Iya, tenang aja. Bakalan ada, soalnya gak pulang. Kemana tuh orang? Mau gua gerebek sekalian? Motornya juga gak ada lagi. Pasti dia keluar nih sama si Dinda. Halo Dinda, lu di mana? Gua lagi jalan sama si Aldo. Kenapa? Enggak kenapa-napa. Gua cuma mau titip rumah tadinya. Gua mau ke toko. Sorry Lisa. Gua gak di rumah. Terus di mana dong? Jangan jauh-jauh mainnya. Enggak kok, gua deket. Ah, bohong lu. Jangan bohong, ntar gua bilangin Bang Robi lu. Ih, apaan sih Lisa? Iseng banget jadi orang. Ya habis gua gak percaya sama lu. Nih, gua serius. Iya, ngeyel si Lisa mah. Oke, dasar. Gimana Lisa? Gak ada siapa-siapa kan? Si Lisa, iya, Lisa. Kayaknya gak ada deh. Terus kamu tadi telepon siapa? Itu papa aku tadi nanyain kue yang di kulkas. Oh, yuk ah. Kemana lagi? Udah ikut aja, ya? Iya. Diajak. Aduh Lisa, ngelana. Jangan ngebut, aku takut. Enggak kok, ini cuma 120 kecepatannya. Pelan aja, 40 kek. Kita harus buru-buru kek ya. Siapa yang nelpon? Si Lisa. Ngapain dia? Enggak, mau titip rumah tadinya. Dia mau ke toko. Oh, tapi enggak ngomong-ngomong yang aneh kan? Yang aneh gimana? Ya, enggak. Dia tuh tahu guys, si Aldo tuh udah dicurigain. Itu dia orangnya. Mau kemana sih itu anak? Ih. Gia, enggak ngeh, Gia. Kok rumah abang-abangnya jelek banget? Permisi, Bang Jemmy, Bang. Bentar. Weh, lu dok, ada apaan? Bang, ada perlu gua. Iya, perlu apaan? Gua bawa cewek gua, Bang. Mau minjem kamar, Bang. Ngapain minjem kamar? PR. Hati yang tetap kelas. Weh, lu dok, ada apaan? Bang, ada perlu gua. Iya, perlu apaan? Gua bawa cewek gua, Bang. Mau minjem kamar, Bang. Anjing lu, jauh-jauh kemarin nanyain kamar. Sorry, Bang, kepepet. Ya, ngebet lu ya, nafsu amat. Ya, Bang Jemmy, kayak kagak tahu aja. Gak bisa hari ini, dok, ada teman-teman gua di kamar. Lagi pada ngopi, aduh. Suwe, suruh bubar dulu kek, bentaran.
Ya. Lah, ngelunjak lu, suruh teman gua bubar. Canda, Bang. Apes lah. Ya, kalau lu mau banget sih, sini 300, gua lagi butuh duit. Buset, Bang, malah amat. Biasanya juga rokok doang sebungkus. Ya terserah lu. Kalau lu mau ya segitu. Kalau enggak mau, ya lu suruh aja teman-teman gua keluar noh, kalau berani. Waduh, jangan segitulah, Bang. Kemahalan. Ah, udahlah, mending balik lu sono kalau enggak mau modal. Bang Jemi, tunggu, Bang. Bang, buka dulu, Bang. Kenapa, Dok? Enggak. Aduh. Lisa, itu bukannya si Dinda? Iya, lu enggak salah lihat kok. Tapi kok bisa? Rumit deh pokoknya. Intinya, gua ngajak lu kesini sengaja biar lu tahu kenapa si Aldo putusin lu. Lisa, gua mau pulang aja deh. Lah, jangan. Kita harus samperin mereka biar mereka tahu kalau lu udah tahu semuanya, ya? Aku harus ngapain, Lisa? Lu sama gue kesana sekarang. Lungkapin aja perasaan lu. Biar si Dinda juga tahu dia udah ngerebut pacar lu. Biar si Aldo juga tahu kalau lu kenal sama si Dinda. Biar kacau-kacau sekalian. Aduh, Lisa. Ayo, Dok. Pulang aja, yuk. Ngapain juga di sini? Ntar dulu lah. Udah tanggung ke sini. Masa pulang lagi? Ya, habis. Nggak boleh masuk. Gue ngapain? Ih, nggak sopan banget tuh orang. Ya, emang gitu orangnya. Yaudah, bentar gue ketok lagi ya. Udah, nggak usah. Kayak pengemis aja lu tau gak? Udah biasa gua mah, udah lama main di sini. Mau aja lu temenan sama orang kayak gitu? Iya. Gak temenan terus juga sih, cuma abang-abangan doang. Dia lu udah kena school katanya. Udah amat, gak peduli gua. Ya, udah bentar ah, gua gedor lagi ya. Bang Jemi, Bang. Hai nggak Lisa, bisa kabur ke kamar. Bang, buka dulu bentar, Bang. Bang. Bang, buka bentar, Bang. Ah, gua kira udah balik lu. Ini, Bang. Nah. Gini kan aman, jangan mau enak-enakannya doang lu. Bang Jemi, bisa aja lu, Bang. Ya udah, tunggu dulu di sini sebentar. Gua suruh kawan-kawan gua keluar dulu. Suruh aja ngopi di teras. Tapi enggak apa-apa kan? Takut mereka marah doang. Gampang itu mah. Ini buat mereka-mereka juga duitnya, buat ngopi. Wah, aman kalau gitu. Ya udah, tunggu dulu di sini sebentar ya. Gua ngomong dulu. Iya, siap, Bang. Wah, Bro, ada yang mau pakai kamar lagi? Sialan, siang-siang gini, bangke. Ya namanya juga orang kebelet, nak. Dah, yuk ah, ngopinya di luar dulu, yuk. Ya udah, ayo lah. Gimana? Ganggu aja. Bentar doang, kagak lama. Paling 5 menit, anak ingusan yang mau pakainya juga. Anak mana? Gak tahu, gua lupa. Ayo ah, ayo. Kebar. Ya, sialan. Kenapa sih? Kok dunia sepi sekali? Udah, sono masuk. Teman-teman gua udah suruh keluar. Ntar lah, tunggu pada keluar dulu, selalu. Dinda. Dinda. Adik gua, ampun bang, ampun, gua nggak ngapa-ngapain bang, sumpah bang, jangan bohong lu anjing, bang, please bang, jangan dulu emosi bang, jawab gua, ya, mau lu apain adik gua? Iya bang, tahan dulu bang, iya bang, gua jelasin. Aduh, gimana ini? Ya ampun, Aldo, Bang Robi, bangun lu, bangun, iya bang, cepet, bangun. Ada niat apa lu sama adik gua? Sumpah bang, nggak ada niat apa-apa, kita cuma main doang kesini, main lu bilang. Lu pinjem kamar si Jemi buat berduaan sama si Dinda, ya kan? Jawab! Iya, Bang. Iya. Tapi, Bang, kita cuma mau ngobrol-ngobrol doang kok di kamar. Maksar, lu kira lagi ngomong sama siapa, ha? Lu kira kita anak kecil, ha? Tapi beneran, Bang, kita gak ngapa-ngapain. Iya, lu sekarang gak ngapa-ngapain. Tapi niat lu kesini mau ngapa-ngapain, anjing. Kagak, Bang. Sumpah, Bang. Bangsat, kita udah lama main di sini. Jangan pikir kita gak tahu tempat ini. Iya. Iya, gua jelasin. Tapi lepasin dulu, Bang. Please, kita bisa ngomongin baik-baik, Bang. Kapeot, tolong pisahin mereka, Kapeot. Kapeot juga gak berani. Udah, biarin. Itu urusan mereka berdua. Resiko. Tapi, Kak, bahaya kalau gak ada yang misahin. Enggak deh. Maaf ya, Dinda. Gua tanya baik-baik sama lu ya. Iya, Bang. Apa lu udah sentuh adek gua?
Belum bang, belum bang. Jawab jujur. Belum bang, sumpah bang. Gue udah jawab jujur bang. Bener, belum pernah lu sentuh dia sama sekali. Belum bang, sumpah bang. Gue berani mati bang. Sini mana HP lu? HP? Buat apa bang? Udah cepet sini. Tapi bang, ini kan cepat. Iya iya bang. Ini bang. Lihat chatnya mungkin ya. Apa? Gak mungkin. Siapa? Ada apa, kenapa, Bi? Astagfirullahaladzim. Hah? Apa? Dinda? Ya, oh iya, Dinda, guys. Tapi mirip, tapi enggak. Gimana dong? Tante! Ih, ngelawan lagi. Sok jagoan. Yang ajar, hajar. Belum puas soalnya guys, belum puas karena ya belum keluar.